kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya pada hari ini, Energy and Mining Editor Society E2S dapat menggelar acara Sharing Session dengan tema Urgensi Transisi Energi ke Panas Bumi. Kamis, tanggal 29 Juli 2021, yang digelar secara virtual. Saya, Eisrita Hartati, akan bertindak sebagai penata acara webinar ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mengawali ini dengan harapan semoga acara dapat terselenggara dengan baik. Acara ini akan menghadirkan narasumber yang sangat memahami dalam masalah tata kelola panas bumi, sehingga dapat menjadi pembuka cakrawala untuk memahami tentang pengelolaan panas bumi di masa mendatang. Narasumber pertama, Bapak Dr. Insinyur Dadan Kusdiana, beliau saat ini sebagai Dirjen EBTKI Kementerian SDM. Selamat siang, Pak Dadan. Selamat siang, Mbak Is. Selanjutnya, Bapak Riki F. Ibrahim, Direktur Utama PTD Geodiva Energi Persero. Selamat siang, Pak Riki. Lagi makan. Ya. Lagi makan. Selanjutnya, Ibu Diah Roro Esti Widya Putri. Beliau adalah anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Golkar. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bapak-bapak sekalian juga, selamat siang. Selamat siang. Dan terakhir, Bapak Dr. Surya Dharma. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, METI. Selamat siang, Pak Surya Dharma. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kami mengaturkan terima kasih untuk semua narasumber yang telah berkenan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada audiens pada siang ini. Sebagai pembuka, marilah kita melakukan sesi foto bersama untuk pembukaan. Dinyalakan videonya, Is. Silakan menyalakan videonya, Bapak Ibu, untuk sesi awal ya. Ya, saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi boleh. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, susunan acara diskusi virtual ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang telah dilakukan pembawa acara. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari Chairman E2S Bapak Dudi Rahman. Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator Bapak Aziz Husaini, redaktur Harian Kontan. Terakhir, penutupan dan doa. Secara khusus, kami juga mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksana acara diskusi ini. Hadirin yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga memohon kepada hadirin untuk mematikan audio dan video saat acara berlangsung. Kami juga meminta kesediaan untuk mengisi absensi lewat link barcode yang telah ditampilkan di kolom chat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Raya. Recording in progress. Indonesia Raya.
Selanjutnya, sambutan dari Chairman E2S kepada Bapak Dudi Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Lis, penata acara yang juga adalah redaktur Des Energy Koran Investor Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali pertama tentu kita harus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan hidayahnya kita pada siang hari ini dapat bersua secara virtual untuk mengikuti jalannya Sharing Session Energy and Mining Editor Society bertema urgensi transisi energi ke panas bumi. Isu transisi energi dari energi fosil ke energi yang ramah lingkungan atau energi baru terbarukan sudah sejak lama gaungnya. Isu ini mendapatkan momentumnya pada tahun lalu saat pemerintah mencoba melakukan akselerasi transisi energi. Bapak Menteri SDM Arifin Tasrif dalam beberapa kali kesempatan juga menyatakan bahwa Indonesia telah menetapkan target EBT yang ambisius dalam kebijakan transisi energi dan strategi nasional melalui penyusunan Grand Strategi Energi Nasional. Dari berbagai sumber EBT yang dimiliki Indonesia, panas bumi dapat dikatakan jenis EBT paling potensial untuk ditingkatkan kapasitas penggunaannya. Maklum, Indonesia memiliki potensi energi panas bumi hampir 30 ribu megawatt atau setara 47,3% dari total kapasitas pembangkit Indonesia hingga Desember 2020 yang tercatat 62.449 megawatt. Kecuali memiliki potensi besar, produksi listrik dari panas bumi dapat berperan sebagai base load sebagaimana produksi listrik selama ini diproduksikan dari gas dan batu bara. Jumlah pihak menilai bahkan salah satu keunggulan PLTP adalah capacity factor yang mencapai 90%, lebih tinggi dari PLTS yang 18% atau PLTB 30%. Di sisi lain, upaya mendorong panas bumi demi memenuhi target bauran energi nasional juga tak mudah. Ada beberapa hal yang jadi penghambat, misalnya harga listrik. PLN sebagai solo off-taker meminta harga lebih murah dari 7 sen dolar per kWh. PLN membeli listrik dari perusahaan yang mayoritas adalah IPP. Harga tidak boleh di atas pemerintah sehingga PLN punya keterbatasan. Sementara developer atau IPP punya harga keekonomian yang tentu saja mesti sesuai dengan keekonomian proyek. Padahal dari sisi upstream, komponen biaya pengembangan PLTP cukup tinggi. Ini tidak mengherankan bila kemudian pelaku industri panas bumi meminta memperlakukan kontrak mengadopsi skema cost recovery seperti di industri migas. Ini sejatinya menjadi masukan bagi pemerintah. Dengan potensi yang besar, pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi primer masih kurang dari 3.000 megawatt. Adakah hanya di situ tantangannya? Tidak, ada soal lain, yaitu lokasi pengembangan panas bumi yang rata-rata berada di kawasan hutan lindung. Belum pula masalah resistensi masyarakat terhadap investor yang akan melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi. Nah, kondisi ini membuat pengembangan panas bumi sebagai energi primer mendapat tantangan yang cukup berat, apalagi bila panas bumi diupayakan untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam bauran energi nasional. Bersama kita siang hari ini hadir para pemangku kepentingan yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dari sisi kebijakan, dari sisi industri dan akademisi sekaligus mantan praktisi industri panas bumi. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama Dirjen EBTKE Kementerian SDM Bapak Dr. Insinyur Dadan Gusdiana. Selamat siang Pak Dadan. Kemudian siang. Yang kedua Direktur Utama Geodipa Energi Bapak Riki F. Ibrahim. Selamat siang Pak Riki. Yang ketiga anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar Ibu Diah Roro Esti Widya Putri. Selamat siang Bu Roro. Kemudian yang keempat Ketua Umum Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia yang juga mantan Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energy Bapak Dr. Insinyur Surya Dharma MBA. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh keempat para narasumber ini bermanfaat bagi teman-teman editor dan wartawan serta audiens lainnya. Mohon maaf apabila penerimaan kami atas kegiatan sharing session siang hari ini banyak kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dudi atas sambutannya. Hadirin, sampailah kita pada acara pemaparan narasumber. Untuk sharing session waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator, Bapak Aziz Husaini.
untuk memandu acara ini. Silakan Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lis, Kang Dudi, Chairman E2S. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat untuk kita. Hadirin, izinkan saya, Aziz Husaini, memandu acara sharing session dengan tema urgensi transisi energi ke panas bumi. Sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals ke-7 dan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, pemerintah terus memaksimalkan penggunaan energi bersih melalui panas bumi. Untuk memenuhi kebutuhan suplai energi nasional saat ini telah ada roadmap pengembangan panas bumi di mana implementasi selaras dengan kebijakan peraturan Presiden nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Potensi panas bumi di Indonesia sekitar 23,9 gigawatt. Namun potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau 2.130,6 megawatt. Masih banyak yang belum dimanfaatkan, apalagi pemerintah dalam bauran energi menargetkan peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 megawatt atau 16,8 pada tahun 2025. Sesuai roadmap hingga tahun 2025 diperkirakan dapat menyerap investasi sekitar 4,1 miliar dolar. Tantangannya tentu beragam. Bagaimana transisi dari fosil menuju energi terbarukan, terutama panas bumi, harus dilakukan untuk mendorong partisipasi perusahaan atau pihak swasta ikut berinvestasi di bidang geotermal. Untuk membahas persoalan ini, Energy and Mining Editor Society, perkumpulan atau forum editor redaktur dari media massa nasional, yang sekitar 40 media nasional dan juga ada media dari daerah, ingin menggelar sharing session bertema urgensi transisi energi panas bumi. Kami sudah mengundang 4 narasumber yang sangat kompeten tentu, dan dari unsur pemerintah, usaha, kemudian juga dari legislatif, dan dari pengamat sudah hadir di hadapan kita. Yang pertama adalah Dirjen EBTKE, Pak Dadan Kusdiana. Saya bacakan dulu CV-nya. Beliau lahir di Sumedang 29 Desember 1968. Pendidikan beliau doktor di ilmu lingkungan dari Universitas Kyoto, Jepang. Jabatan saat ini adalah Dirjen EBTKE Kementerian SDM, dan beliau sudah berkarir dengan berbagai jabatan di Kementerian SDM. Kemudian ada Bapak Riki F. Ibrahim, beliau adalah Direktur Utama PT Geodipa Energi. Pendidikan terakhir beliau di Magister Teknik Reservoir Universitas Stanford, San Paulo di California. Pengalaman kerja beliau cukup panjang di perusahaan-perusahaan asing, dan kemudian pernah juga menjabat di PT TPPI, lalu kemudian menjadi Direktur Utama Geodipa sejak 2016. Selanjutnya ada Ibu Roro, biasa disapa ya, Ibu Roro. Nama lengkap beliau adalah Diah Roro Esti Widya Putri. Sekarang beliau menjabat anggota Komisi 7 fraksi Golkar. Lahir 25 Mei 1993. Pendidikan beliau Sarjana Ekonomi dan Sosiologi dari Universitas Manchester. Kemudian post graduate courses di Universitas Harvard dan MSc dalam Teknologi Lingkungan dari Imperial College di London. Pengalaman kerja beliau pernah juga bekerja di oil and gas, di Exxon Mobil. Kemudian beliau menjadi wakil bendahara umum dari DPP Golkar di 2019, periode sekarang 2019 sampai 2024. Dan sekarang
menjadi anggota DPR di Komisi 7. Terakhir, Bapak Surya Dharma, tentu sudah tidak asing lagi, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI. Pendidikan beliau di ITB dan MBA-nya atau PhD di kemudian ya baiklah untuk para narasumber atau pembicara untuk kali ini dalam sesi sharing ini kita berikan 20 menit untuk memaparkan materinya. Dan saya ingatkan ke teman-teman atau peserta yang ingin bertanya nanti bisa di chat di kolom chat dan nanti disebutkan kepada siapa akan ditujukan. Dan sebagai pembicara pertama kami beri kesempatan kepada Bapak Dadan Kusdiana, Dirjen EBTK ya. Pak Dadan, waktu dan tempatnya Pak kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Mohon izin Mbak Dia, saya duluan, Pak Ketua, Pak Dirut, Pak Riki. Melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Chairman ya, oleh Chairman I2S, Pak Dudi, adik. Kan prolognya sudah sangat baik dari panas bumi bahwa tadi disampaikan Menteri SDM sudah menyampaikan dalam beberapa forum. Saya juga akan mengawali dari hal tersebut, melanjutkan. Ini sebetulnya aslinya tuh hijau, tapi ini menarik gitu ya. Kita melihat kalau panas bumi itu yang dipakai itu ya itu saja tuh bangunan. Fasilitas sarana yang ada di situ gitu ya, sekelilingnya itu tetap hijau, tetap terjaga, bahkan makin hijau gitu. Ini foto ini terjadi pergeseran warna, ini salah satu contoh di panas bumi Ulu Belu, 110 MW. Jadi yang buat teman-teman media yang, kok itu ada asapnya gitu. Kadang suka ditanya tuh itu asap apa gitu. Ini bukan asap seperti yang keluar dari PLTU ya, bukan. Ini adalah asapnya itu uap ya, uap air atau steam gitu ya, yang ada di sana. Jadi ini sesuatu yang benar-benar energi yang bersih. Tadi disampaikan bisa sebagai baseload, kapasiti faktornya tinggi. Tahun ini kita akan ulang tahun yang ke-39 kalau tidak salah ya Pak Surya untuk yang Kamojang. 39 tahun dan tetap aja sejak awal dibuat itu ya seperti itu terus sekarang gitu. Jadi kita sudah melihat bukti panjang bahwa panas bumi itu sesuatu yang sumber energi terbarukan yang kita bisa rely on gitu ya. Sudah terbukti ini apapun ya, sisi teknologi, sisi reliability-nya, keekonomian juga, nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan keekonomian. Kalau saya mulai slide tentang transisi energi sesuai dengan topik yang dimintakan oleh panitia. Jadi next yang kalau dari sisi angka kan di atas 80% ya. 88% lah kalau saya sebut gitu masih berangkat dari fosil. Kita punya sumber EBT yang sangat lengkap ya. Hampir semua jenis atau bahkan semua jenis energi baru terbarukan itu ada di Indonesia. Alhamdulillah kita punya potensi, sebagian besar memang belum dieksploitasi dengan optimal dan ini menjadi tugas bersama kita dan juga generasi berikutnya gitu ya. Dulu saya selalu mendengar Pak Lulu di Dirjen EBTKE yang pertama itu sering menyampaikan kalau EBT itu kalau tidak dimanfaatkan sekarang khususnya yang diterbarukan itu kita melakukan sesuatu yang mudorot gitu ya. Karena misalkan seperti matahari kita atau terjunan air kita tidak pakai sekarang, ya yang besok itu bukan energi yang ada sekarang meskipun sifatnya terbarukan. Berbeda dengan bahan bakar fosil, kalau tidak dipakai sekarang ya kita simpen, bisa dipakai untuk yang ke depan gitu ya. Jadi
memang arahnya adalah bagaimana kita mendorong percepatan pemanfaatan energi bersih, khusus bertumbuh kepada energi terbarukan, dan juga membuka opsi dari energi baru yang lain, termasuk barangkali di sini adalah pemanfaatan nuklir yang di kita masih baru. Banyak hal yang sudah kita lakukan secara bersama-sama dengan Komisi 7, dengan METI, dengan pengembang, termasuk dengan khususnya panas bumi, bagaimana kita menambah kapasitas energi baru terbarukan. Baik itu dalam bentuk listrik maupun dalam bentuk bahan bakar. Ya. Memang dalam pembicaraan lebih banyak diskusi tentang listrik karena itu sumber energi atau bentuk energi yang lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat. Tapi kalau secara capaian memang kalau dipecah antara biofuel dengan panas bumi misalkan, ini secara persentase kita masih lebih tinggi dari pemanfaatan biofuel terhadap capaian dari energy mix-nya ya. Jadi kita tambah beberapa kapasitas, tapi dalam beberapa hal memang tidak bisa secepat dari apa yang ingin kita lakukan gitu ya, karena terbatas dari sisi demand, terbatas dari sisi infrastrukturnya, sehingga yang kami lakukan adalah melakukan substitusi dengan EBT. Gitu. Tadi yang saya sebut misalkan biodiesel, atau sekarang dengan PLN, kami sedang menyusun permennya juga untuk co-firing, dicampur bahan bakar batu bara dengan sumber energi terbarukan, baik itu biomasa maupun sampah kota. Ini tidak perlu untuk mengganti teknologinya. Ini simple, maksudnya simple itu ya kita campur, dibakar gitu. Memang dalam beberapa case barangkali nanti ada sedikit investasi untuk menyesuaikan dari pemasukan bahan bakar. Yang kedua adalah dengan diesel, misalkan gas dari diesel sekarang ke EBT. Sudah ada beberapa ratus proyek yang akan dieksekusi oleh PLN. Kami akan memayungi dengan semacam penugasan ke sana. Jadi kami mencoba melakukan strategi, EBT harus tetap meningkat. EBT-nya harus meningkat terus. Tapi kan kapasitas yang dibutuhkannya tidak meningkat. Terus bagaimana? Yaitu substitusi kemudian konversi. Selain penambahan kapasitas yang nanti akan dimaksudkan untuk mengganti atau menambah mengikuti demand-nya. Yang berikutnya adalah pemanfaatan EBT yang sifatnya non-listrik atau non-bahan bakar. Ini juga menurut kami di kementerian ya, ini sesuatu yang bisa kita dorong. Misalkan ini kalau bicara panas bumi. Sekarang kami sedang mencoba membuat suatu model ya untuk pemanfaatan panas bumi, sisanya itu untuk pengeringan teh. Misalkan ini di wilayah Jawa Barat sedang kita dorong supaya terjadi. Dan ini bisnis, ini B2B. Gitu ya. Ini ada B2B-nya, kita masih ngitung nanti kalau terjadi tambahan bisnis itu, apa ada tambahan PNBP ke pemerintahnya, ini masih kita lihat ya. Tapi yang pertama akan kita dorong, ya kita manfaatkan, ini energi terbarukan, sehingga pada saatnya Pak Ketua, Mbak Dia juga, nah ini akan kami hitung sebagai capaiannya. Asal ini sifatnya komersial gitu ya. Kalau yang sifatnya masih sangat tradisional memang tidak kita hitung dalam capaian EBT. Ada juga misalkan pengeringan tembakau di Lombok. Sekarang digeser, tidak memanfaatkan dulu minyak tanah, kemudian LPG. Sekarang banyak yang menggunakan biomasa cangkang dari sawit. Ya. Ini juga terjadi pembelian, pemanfaatan, sudah dihitung keekonomiannya, sehingga nanti akan kami hitung sebagai capaian. Ini saja tidak cukup untuk mendorong net zero emission, karena dari kajian kami, kita memang dari sektor energi hampir tidak, maksudnya dengan pemahaman teknologi sekarang gitu ya, hampir tidak mungkin lepas dari emisi. Kita belum punya teknologi atau energi yang cukup bagaimana menggantikan LPG secara keseluruhan. Oke, ada kompor listrik,
tapi juga dalam berapa hal ini tidak bisa menggantikan semuanya. Jadi berapa hal itu yang akan yang sedang dan disusun oleh pemerintah, termasuk tentunya kalau bahan bakar fosilnya masih ada, didorong dengan pemanfaatan di capture lah, ditangkap karbonnya, atau nanti sama-sama dihitung dengan sektor yang bisa net sink, bisa menyerap. Gitu. Dalam simulasi kami untuk CO2 dan yang lain-lain sampai 2060, ini dengan base skenario, base teknologi yang kami pahami di ESDM, bahwa kita sebetulnya konsumsi listrik per kapitanya kan masih sangat rendah. Baru 1112, kemudian turun 2020 ini. Kenapa turun? Karena konsumsi listrik nasionalnya kan relatif terkontraksi. Dan tanda-tanda salah satu parameter sebagai negara maju, sejahtera masyarakatnya itu adalah konsumsi listrik per 50 itu sekitar 5.000 kWh, hampir 5 kali lipat dari sekarang. Ini nanti akan diikuti dengan kira-kira emisinya itu akan seberapa banyak. Kami dalam modeling itu peaking dari CO2-nya itu akan terjadi di tahun 2030. Ya, sekitar 2030 setelah itu turun karena terjadi pengembangan dari EBT yang sebagai hasil dari perencanaan kita yang sekarang. Next. Apa saja yang akan didorong? Tadi juga sudah ditanya oleh teman-teman dari apa saja yang pertama tentunya dalam jangka pendek adalah PLTS. Panas bumi yang kami dorong sekarang, tidak hanya bicara yang skalanya misalkan ratus gitu ya. Tapi kami masuk ke skala-skala yang dua digit awal gitu ya. Kita bicara 10, kita bicara 15, ini kami dorong gitu. Termasuk tentunya yang lain. Jadi tadi disampaikan sudah ada green strategy dan kita akan menindaklanjuti ini dalam menyusun roadmap yang lebih detail ya. Jadi kalau di green strategy sampai 2035 yang diterbitkan oleh SDM, ini memang masih terjadi peningkatan dari emisi CO2-nya. Gitu. Ini sebagai proses ke sana transisi, setelah itu kita akan melihat bahwa CO2-nya akan menurun dengan masuknya EBT yang cukup masif nanti pasca 2030. Sekarang dalam diskusi RUPTL, kebetulan EBTKI sering ikut dalam pembahasan RUPTL dengan DJK dan PLN, memang sampai 2030 itu kita masih akan melihat PLTU-PLTU yang masuk. Even sampai ke tahun 2028. Kok kenapa? Kok tidak konsisten Menteri ESDM? Justru ini karena konsisten kita. Karena kita konsisten terhadap janji, terhadap komitmen yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun yang sudah lewat maksud saya, dan kita akan lakukan itu. Untuk yang masih bisa digeser, ya kita geser. Dan beberapa tidak bisa digeser. Next. Kalau masuk ke sisi panas bumi, tadi disampaikan kita punya demikian besar, dan kita memang besar dari si potensi, dan menurut kami kita juga sudah cukup besar ya dari sisi implementasi. Memang belum menjadi nomor satu. Angkanya ini sudah ada update. Kalau perpaparan 2-3 hari yang lalu, angkanya ini masih 2.130, itu sampaikan di misalkan di pertemuan BPPT 2 hari yang lalu. Sekarang sudah 2.175. Karena kemarin sudah ada COD baru dari Sorik Marapi, 45 megawatt. Saya kadang suka ngutak-ngutik data ya. Memang angka-angkanya itu kira-kira seperti Jepang ya. Jepang itu dari sisi potensi, dia sama dengan Indonesia. 23 ribuan. Beda-beda sedikit lah gitu ya. Tapi Jepang ini kan angkanya hanya 600. Padahal kalau kita lihat pengembang-pengembang panas bumi yang ada di Indonesia, itu teknologinya banyak di backup dari Jepang. Gitu. Jadi apakah memang panas bumi itu sesuatu yang urgent untuk dikembangkan secara besar-besaran, gitu. Atau kebalikannya memang panas bumi itu melayani gitu ya di sekian persen. Iceland ini 25% dari produksi listriknya, keperluan listriknya itu berasal dari panas bumi.
75%-nya adalah hidro di sana, sehingga 100%-nya EBT. Kemana ya hilang? Itu jadi saya tidak ingin apa memberikan kesan, ya sudah segitu cukup, bukan seperti itu. Yang ingin kami sampaikan bahwa kita ini lebih agresif dibandingkan dengan yang lain dari sisi pemanfaatan panas. Angkanya sih masih 9% dan kita punya roadmap untuk segera mempercepat pemanfaatannya. Next, kalau dilihat dari sisi sebaran ya, 14 WKP yang sekarang sudah produksi dan masih ada beberapa belas yang lain yang sekarang sedang melakukan PSPE, memastikan nanti ke studi kelayakan, dan setelah itu kita bisa lihat nanti ke arah pengembangannya yang lebih real ya. Di sini memang belum masuk misalkan seperti yang Tulehu yang ada di pulau di Maluku ya, di Halmahera, kita juga akan dorong untuk hal tersebut sehingga secara nasional ini bisa menjadi baseline tidak hanya di Jawa atau Sumatera ya, tapi memang kalau Kalimantan kan memang tidak ada dari sisi itu. Jadi ini dari sisi potensi, misalkan secara kalau secara misalnya secara khusus kami lihat Kamojang yang sudah 39 tahun masih ada rencana ekspansi, 55 MW. Ini yang kami dorong hal-hal tersebut. Karena dari pemahaman saya bahwa yang disebut biaya yang lebih mahal dari panas bumi itu sebetulnya biaya-biaya yang bukan tidak langsung ya, di awal yang harus diinvestasikan untuk infrastruktur pendukung, jalan. Gitu. Arahan Pak Menteri SDM dan kami sudah komunikasi di Kementerian PUPR, bagaimana ini bisa misalkan di sama-sama didorong ya, kalau untuk infrastruktur jalan, toh nanti juga jalan ini menjadi keperluan publik. Ya tidak datang ansi dari pengembang 100%, bagaimana APBN juga melalui Kementerian PUPR dan ini sudah diterima dengan sangat baik usulan dari Pak Menteri ke Menteri PUPR untuk sama-sama mensinergikan dari sisi pendanaannya. Kemudian dari sisi roadmap, apakah ini sebagai ekspansif atau tidak, bahwa di tahun 2030 kita memang nanti akan hampir 5.000 gitu. 5.000 megawatt, ada sedikit mundur yang awalnya memang targetnya 9.300 itu 2030. Setelah saya mengikuti pembahasan-pembahasan di RUPTL, kondisi-kondisi kelistrikan yang sekarang, sehingga roadmap ini kita geser 5 tahun ya, menjadi di 2035. Dengan harapan nanti di situ karena PLN sudah mulai ada passing out untuk PLTU-nya di 2030. Ini yang akan kita masuk ya, pembangkit yang kelasnya sama, kelas-kelas baseload. Ini dimundur di sana, tapi angka sampai 5.000 megawatt, 5 gigawatt di 2030, ini sama-sama kita jaga, sama-sama kita dorong, sama-sama kita pastikan, karena investasinya juga besar. Dan sebetulnya kalau panas bumi kan kita berurusan dengan pengembang yang jauh lebih profesional dibandingkan dengan yang lain. PLTA, kalau PLTMH yang kelasnya ratusan megawatt kan beda dengan kelasnya Geodipa gitu ya, atau PGE gitu. Dari sisi keahlian dan juga dari sisi modalnya. Next, memang ada beberapa tantangan ya, tantangan misalkan dari sisi sumber bahwa ini terkait dengan lingkungan, terkait dengan status hutan tersebut. Kita masih bekerja dan support dari KLHK juga sangat bagus. Ada Undang-Undang 17 2019 yang melarang pemanfaatan air, ini juga sedang diselesaikan. Banyak kementerian yang memahami hal tersebut, kemarin dengan KSP baru kita bahas ya. Jadi saya kira tantangan sampai kapanpun pasti akan ada, dinamika sosial makin sini makin kuat, tapi kita dengan sinergi dengan berbagai macam stakeholder, saya kira hal-hal ini bisa kita kelola, sehingga bisa kita minimalkan resikonya, gitu. Dan juga memanfaatkan isu-isu sekarang ya, dari sisi pendanaan, karena memang pendanaan untuk sisi yang fosil ini kan akan bergeser ya, dan sudah bergeser gitu ya sekarang sebagian. Next. Insentif, barangkali ini hal-hal yang sekarang existing ada dari pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan. Kalau menurut saya
segala jenis insentif yang bisa, yang dimungkinkan untuk ada, gitu ya. Ini sudah ada untuk panas bumi ya. Apa saja ada? Pengembalian pajak misalkan sudah ada, PBB gratis sudah ada. Gitu. Kemarin ada usulan juga dari PLN ya, waktu diskusi di ITB, bagaimana kalau pembebasan pajak untuk yang project. Saya jawab, oh silakan, saya support, tapi nanti di ujungnya juga harus ada hitung-hitungannya. Kalau sekarang dibebaskan, ya nanti tarifnya juga menyesuaikan. Nah, bagaimana tarif yang sekarang sedang disusun oleh pemerintah untuk Perpres? Banyak yang memang ini tidak pesimis ya dengan angka-angka yang ada di dalam rancangan Perpres, bahwa kami memang menyusunnya nanti adalah kita pastikan bahwa balik modalnya itu cepat, gitu. Tapi juga memaksimalkan kemampuan negara sehingga tidak stay angkanya angkanya tidak stay di angka-angka yang tinggi misalkan, tinggi, setelah itu turun, setelah itu toh balik modal. OM-nya saja dijaga, plus juga ini lagi dipikir nih Pak Riki, kira-kira saya itu ingin seperti yang di migas ya. Ada komitmen untuk menambah cadangan. Kan kalau di migas ada gitu ya seperti itu. Nah, kalau sekarang juga menurut saya kan Pak Panas Bumi juga lebih banyak juga yang kemiripannya di sana sehingga ini bisa didorong juga supaya cadangannya makin lama makin nambah. Eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah sekiranya sekarang berjalan. Termasuk yang didatangi APBN, terima kasih Mbak Roro untuk supportnya. Ada dua lokasi di Nage dan di Cisolok. Cisolok dilakukan swakola oleh Kementerian SDM dan di Nage ini Badan Geologi melakukan kontrak dengan yang lain. Jadi sekaligus ini kita ingin memastikan bahwa kita tuh mampu atau tidak gitu ya untuk melakukan hal yang nanti next ini bisa terus. Ini bisa memberikan terus penyesuaian dari sisi harganya. Kalau ini dilakukan pemerintah, kan sampai sekarang tidak ada perbankan yang mau ya untuk memberikan pendanaan yang eksplorasi karena ininya masih tinggi. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ini kalau di saya sudah lewat semenit, bahwa panas bumi itu mahal. Nah, mungkin tahun ini yang ingin saya lunakkan gitu ya. Kemarin kan COD untuk tahap 2, unit 2 Sorik Marapi, 8,1 sen di sana. Dan ini di bawah BPP-nya PLN di sana. 8 mahal atau tidak, ya sangat relatif ya angka ini, tapi ini di bawah BPP setempat. Saya punya catatan harga-harga PPA untuk panas bumi, memang ada sih yang belasan, barangkali case-nya khusus, tapi semua itu berada di bawah 2 digit atau semuanya itu di angka-angka single digit ya ke sana, sehingga yang akan saya lakukan adalah mendorong untuk panas bumi yang memang layak secara keekonomiannya gitu ya. Aksesnya sudah ada, ekspansi dipercepat sehingga kita akan bisa memanfaatkan kelebihan dari panas bumi itu sebagai baseload dan juga dari infrastruktur yang sudah ada sehingga bisa keekonomiannya itu win-win lah, keekonomian dari sisi konsumen dan juga keekonomian dari sisi produsen atau pengembang. Saya kira itu Mas Ajis sebagai pembuka untuk diskusi ya. Mohon maaf lewat 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau telat 2 menit untuk Pak Dirjen nggak apa-apa. Yang penting bisa tuntas Pak ya. Jadi memang pemerintah atau Kementerian SDM di Direktorat Jenderal BTKE memang cukup serius untuk menggarap energi bersih Pak ya. Yang kemudian juga nanti dijabarkan oleh dan terus juga zero emisi yang sedang digaungkan oleh pemerintah. Dan sekarang memang kalau kita lihat memang baru ada sebaran di 14 PKP yang sudah dikerjakan oleh beberapa perusahaan BUMN maupun ada juga swasta gitu ya. Dan kita juga melihat ada investasi-investasi baru di geotermal
yang tentu saja memang tahun 2030 ini akan berubah petanya. Kalau tadi Pak Dadan bilang 2030 PLN akan tidak akan membangun lagi pembangkit batubara ataupun nanti mungkin saja mengganti dengan pembangkit-pembangkit yang paling punya keandalan atau base load-nya hampir 90% kan hanya geotermal begitu ya, nanti mungkin bisa diganti. Dan tentu kalau kita lihat tantangannya tadi kita bisa lihat sendiri ya, banyak sekali tantangannya, tapi kelihatannya memang terus berjalan pengembangan panas bumi dan insentif juga sudah banyak diberikan oleh pemerintah, termasuk soal ya tadi yang sangat menarik adalah soal harga listrik Pak ya, harga listrik apa geotermal rupanya kalau dilihat sebenarnya ada juga yang di bawah BPP-nya PLN gitu ya. Jadi nanti bisa juga dicek harga-harga listrik dari geotermal. Memang kalau kita lihat ada beberapa ya, tadi Pak Dadan juga bilang bahwa ada yang belasan, ada apa double digit, ada juga yang yang single digit. Dan ini memang harga listrik inilah yang membuat nanti mungkin bisa dibedah ya, bagaimana investasi geotermal. Nah yang paling tahu nih, mungkin sebenarnya bukan paling tahu juga, Pak Dadan juga tahu kali ya. Nah ini yang sudah melakukan atau pemain geotermal Kawakan ini, ada Geodipa. Nah ini kita bisa sharing nih Pak Riki, Pak Dirut dari Geodipa, sharing bagaimana sih sebenarnya pengembangan geotermal, susahnya apa sih, insentifnya tuh yang tadi Pak Dadan bilang tuh udah dapat belum sih sebenarnya gitu. Nah ini saya langsung aja ke Pak Riki cerita soal bagaimana sulitnya mengembangkan atau mudahnya mengembangkan pembangkit geotermal. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Moderator, Pak Mas Aziz Rahman ini ya, dan juga yang terhormat Pak Mas Rudi Rahman, Chairman E2S, ada Mbak Roro dari Komisi 7, tentu Pak Dirjen yang menyuruh saya ke sini, Pak Dirjen, kalau nggak ada Pak Dirjen saya nggak sini. Jadi Mas Rudi Rahman harus ucapkan terima kasih itu sama Pak Dirjen. Siap. Terakhir Pak Ketua METI, Pak Bedarman, Pak Suryadarman. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya ingin memaparkan apa tadi yang disampaikan tentunya oleh Pak Dirjen ya. Lebih detail lagi, ya, tentu maksudnya tidak lain ingin agar menjelaskan ya kira-kira panas bumi itu ke depan dan seperti apa dan apa sih upaya dari institusi BUMN yang fokus di dalam pengembangan BUMN dalam pengembangan panas bumi. Ini Bapak Ibu sekalian ya, kita rapat ini dari pagi jam 8 tadi sudah Zoom. Jadi kami pun juga direksi kalau ngecek staff gitu ya, ngecek anak buah. Ngeceknya dia kalau udah rapat Zoom, kita udah enggak bisa kan kita telepon anak. Wah, lagi rapat Zoom, sudah kita enggak bisa. Jadi kita ngeceknya enggak bisa ke lapangan. Udah rapat Zoom sudah. Ini juga selesai tadi jam 12, tadi jam 2 ada lagi sampai jam 4. Baiklah. Terima kasih Pak, terima kasih. Memaparkan hari ini ya, saya tadi urgensinya bagaimana mendorong apa yang disampaikan Pak Dirjen ya. Kami Persero tentu sangat mendukung visi pemerintah yaitu recording stopped. PPN Bappenas ya. Di mana Indonesia pada 100 recording tahun in progress. Pada 100 tahun Indonesia merdeka yaitu 2045 Indonesia tetap harus berdaulat, maju, adil dan makmur. Ini saya akan sampaikan beberapa ya, misi atau strategi yang dilakukan oleh direksi. Kedua yaitu di dalam pilar pembangunan 2045 ya, beberapa pilar tentu yang sekarang sedang dijalankan dibangun ya. Antara lain saya melihat bahwa ada dua unsur yang menjadi penting untuk pengembangan panas bumi atau energi terbarukan. Pertama pemantapan yang
dalam ketahanan energi. Ya, ini jelas sekali disampaikan di dalam pilar pembangunan tersebut. Kedua juga di dalam komitmen terhadap lingkungan hidup, gitu ya. Nah, Indonesia sudah sampaikan Pak Dirjen nih, bahwa bagaimana ini kita merealisasikan apa yang namanya apa yang diberikan sama Allah ini. Itu sudah kaya raya akan energi, sektor energi, bahwa sumber daya alam ini ya, ini bukannya warisan dari nenek moyang, tapi ini merupakan satu titipan dari nenek moyang yang harus dikembangkan. Ya, jadi oleh karena itu pun juga kami sudah melihat bahwa beberapa pilar yang dilakukan pemerintah menuju 2045, ya, antara lain tadi saya sampaikan sektor energi terbarukan maupun ketahanan energi. Begitu kami melihat lebih dalamnya lagi, yaitu mengenai persaingan sumber energi alam terhadap beberapa hal. Ya, kita ketahui kan di dalam transisi energi ini, persaingan antara PLTS yang dulunya mahal sekarang jadi murah. Bayangkan bisa 4 sen. Di Amerika saat ini, California, di California itu, state California itu sudah pasar bebas di situ, ya. Saya 3 tahun di Unocal di Geyser. Saya bekerja di sana. Lalu saya pindah ke Indonesia di Amosis, ya, sejak 1990 sampai tahun 2000-an. Di waktu krisis moneter saya masih di Amosis. Lalu ya, kita juga ambil beberapa karakteristik dari panas bumi dengan visi pemerintah tadi, sangat cocok. Ya, panas bumi handal, kapasitas 90%, sumber daya apa, ini pun sudah disampaikan Pak Dirjen. Ya. Saya mengulas kembali, ya, tidak hanya pada teman-teman wartawan maupun juga pada khalayak ramai di sini, teman-teman dari universitas, ya, bahwa kita ini niscaya kalau kita nggak lakukan. Kita memang matahari juga panas, ya, kita harus juga berdayakan juga, ya, sumber panas matahari. Namun yang ada ini, panas bumi ini betul-betul harus menjadi primadona. Kalau saya sampaikan itu menjadi Indonesia Geothermal Center of Excellence. Bagaimana itu menuju ke situ? Karena banyak hal yang ya sudah inline dengan transisi energi ke depan. Perubahan iklim, ya, emisi karbon juga demikian, ya, pemakaian lahan juga sedikit dibandingkan energi sektor energi lain, ya. Terus juga ini pun juga bagian dari konservasi energi karena panas bumi dia pemakaian sedikit dan tidak menggunakan air, gitu, menggunakan air lapisan bumi, gitu. Nah, ini hal-hal yang saya pikir harus berulang-ulang kali kita sampaikan. Nah, tadi Pak Dirjen menyampaikan mengenai tantangan. Nah, saya akan lebih dalam lagi, tantangan dalam penambangan panas bumi. Bapak-Ibu sekalian, jadi kita sudah beberapa kali kita melihat, ya, tantangan-tantangan ini. Saya jelaskan kembali dari terbatasnya pendanaan, ya, dari mengikuti jarum jam nanti sampai ke harga listrik. Memang betul, ya, sampai saat ini, lembaga keuangan apa yang disampaikan Pak Dirjen juga, yaitu masih terbatas karena masih melihat eksplorasi itu menjadi momok. Menjadi, waduh, ini eksplorasi kalau gagal bagaimana? Bapak-Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa untuk eksplorasi panas bumi itu resikonya tidak sebesar migas. Ya. Dari studinya Subir, Subir Sanyal, dia mengatakan sekitar 30%, dan kami ridu lagi di internal kami, ya, untuk khusus di lapangan Indonesia yang terbas, termasuk yang baru-baru, ya, di Merelabo dan sebagainya, risiko itu 40%, jadi tidak besar juga risiko. Lah, lalu bagaimana kok nggak begitu besar? Nah, oleh karena itulah, ya, kalau yang namanya pengembangan panas bumi harus dilakukan tahap bertahap, dan juga harus betul-betul developer, pemain yang mempunyai misi-visi jangka panjang, karena pengembangan itu harus ekspansi. Ya, pelan-pelan, ya, dan ini kita lihat, ya, beberapa contoh kan dari Pak Dirjen dan menyampaikan Pertamina PGE, dia sudah melakukan tuh 39 tahun 40 tahun, ya, melakukan untuk pengembangan sendiri, listriknya juga sama 39 tahun. Ini harus disinergikan, bagaimana sinergi dari, ya. Nah, oleh karena itu untuk risiko
40%, 30-40% tidak ada risiko. Namun pengembangannya itu panjang, tidak hanya setahun dua tahun. Kalau kita pasang surya di rumah saya, kita di rumah-rumah kan pasang surya itu cuma satu hari. Saya ikut waktu itu di masih dirjen listrik ya Pak Dadan masih sebagai eselon 2. Saya pasang waktu itu Pak Dadannya di Irian Barat Kiwirok, ingat nggak Pak Dadan? Saya pasang di sana itu ya PV itu seminggu kurang lebih seperti itu ya. Jadi sedangkan panas bumi ini sampai 7 tahun, inilah yang menjadi risiko ya, pendanaan pun juga menjadi lebih mahal. Tapi bukan dari sisi risiko eksplorasinya itu sendiri. Terus kedua, track record dari pengembang. Ini penting sekali. Track record pengembang harus betul-betul pengembang yang punya karakteristik, punya jiwa, punya masa depan seperti fokus kepada pengembangan itu sendiri, yaitu sektor panas bumi. Kalau pengembang hanya melihat di pikirnya itu hanya bisa mengambil manfaat di depan, silakan saja. Dia akan kehabisan uang. Karena di depan perlu ada biaya yang cukup besar. Jadi banyak pengembang yang belum memenuhi 5C. Karakter. Ya. Capacity, kapasitas, condition, and collateral. Lainnya, ya, tentu data eksplorasinya karena tidak ada, ini menjadi satu juga. Ya. Nah, dilakukan tender tanpa risiko, tanpa adanya data informasi yang belum lengkap. Namun saat ini pemerintah juga sudah melengkapi nih risiko dalam eksplorasi ya. Saat ini sudah beberapa daerah akan dilakukan oleh pemerintah. Dan sebagai komite bersama Kementerian Keuangan, dia menugasi kami Geodipa untuk melaksanakan itu. Ya, nanti kami pun karena ditugasi pemerintah, kami bersama Badan Geologi ya, dan sama Badan Geologi melaksanakan itu ya, eksplorasi. Nah, ini untuk tantangan lain yaitu daerah hutan untuk konservasi hutan perlu juga dalam koordinasi yang baik ya, penjelasan yang baik ya, karena begitu kita masuk di sana masyarakat juga akan masuk ya, tentu penembangan juga banyak. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Kementerian KLH, bagaimana ini pengaturannya ya, jadi kalau betul-betul punya visi misi sama menjaga habitatnya, menjaga apa biodiversity-nya ya, menjaga binatang-binatang tadi kan. Ya, saya dengar kemarin tuh, wah ini Pak ada tiba-tiba macan tutul. Terus aduh Pak ini landak lewat di situ, wah ini bahaya nih Pak, mesti dibikin ditangkar benar-benar. Kira-kira seperti itu. Ini pun juga harus menjadi concern dari satu pengembangan panas bumi. Isu sosial ini berkembang saat ini. Dulu enggak terlalu tinggi, tapi ini sekarang saat ini sangat tinggi. Dan ini pun juga bagian dari kultur perusahaan. Pengembang tidak boleh hanya masuk ke teknisnya saja. Saat ini kita combine dengan corporate sustainability. Kita harus punya divisi khusus ya, yang sustainability, bagaimana tidak hanya memberikan sosialisasi, tapi bagaimana perusahaan pun juga harus taat komunikasi dengan masyarakat. Apalagi di daerah itu ada indigenous people, apa penduduk asli itu juga harus kita hormati. Nah, yang terakhir kan dia melihat bahwa harga dua digit ini masih pro kontra, tapi saya ingin lebih dalam lagi ya, lebih dalam mengenai harga listrik EBT khususnya panas bumi. Bapak Ibu sekalian, ini perhitungan weight average cost capital atau kita sebut WACC ya, yang mana definisinya ini adalah menggambarkan bahwa inilah kira-kira parameter dari pengembang ya. Saya coba dengan bahasa yang lebih mudah ya. Ya, jadi parameter dari pengembang itu, satu pengembang itu bisa dia mendapatkan suatu parameter yang dibandingkan dengan struktur dari utangnya nanti ya, mau utangnya dia sendiri ya, maupun juga dengan aset ya, bisnis atau keuangan yang ada ya. Jadi rumusnya kita tahu WACC dan Bapak Ibu sekalian juga pasti memahami ya. Ya, jadi parameternya seperti kita lihat di sini, perbandingan antara swasta dengan BUMN Geodipa ya. Kita masukin kalau equity ratio
kalau diminjamnya itu 30%, kita rata-rata bisa dikasih 20%, bahkan 15%. Ya, itu. Terus begitu depresio, artinya kalau 30% ini 70%, ini 20-80. Cost equity-nya sama, ya. Namun cost of debt-nya di sini agak lain, ya. Karena kenapa? Karena kita melakukan dengan adanya jaminan pemerintah. Karena kami melaksanakan ini bukan melaksanakan untuk BUMN, ini harus unik. Yang namanya BUMN bukan harus menjadi penugasan pemerintah. Kenapa? Karena harga listriknya masih harga listrik subsidi. Nah, ini menjadi penting ini. Jadi kami melihat bahwa inilah pokoknya WACC-nya si pengembang 7,2, BUMN 5,5. Ya, artinya apa? BUMN lebih rendah, ya. Kalau MIR kan kita semua tahu dong, minimum rate of return-nya, ya. Jadi si developer atau perusahaan pun harus dimiliki berapa sih kira MIR-nya. Nah, untuk risk premium, ya, rata-rata ini swasta masih mengharapkan 4%. Ya, bayangkan, kalau dari 7,2 tadi, yang namanya WACC tadi, ya, atau modal rata-rata tertimbang, ya, modal rata-rata tertimbang ditambah 4%, dia minimum harus 11,2. Sedangkan BUMN 9,5. Ya, salah satu yang bisa menggambarkan, kita langsung masuk kepada contoh perhitungan, ya. Ini contoh perhitungannya. Jadi dalam contoh perhitungan di sini, ya, dan angka ini kita jabarkan misalnya dari 10 MW sampai 100 MW. Ya, tarifnya, ya, kita ini tarif yang sudah ada, ini saya ambil dari draft apa BPP yang sedang berjalan saat ini, mudah-mudahan harga draftnya itu juga tidak seperti ini. Ini cuma saya lihat ada draft itu, coba saya lihat, saya ambil sebagai simulasi, ya, harga tahun 1 sampai 10 sekian, tahun 11 sampai 30 sekian. Nah, project IRR, BUMN sekian angkanya. Nah, kalau swasta sekian. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Jadi waktu kita menghitung project IRR, ya, project IRR-nya kita hitung harganya yang kita lock di situ. Dengan harga misalnya di sini adalah 50 MW, harganya 9,41, lalu IRR-nya kita cari. Oh, IRR-nya dengan kondisi waktu kita 5,5 tadi, ya. Ya, 5,5 tambah 4 kan, ditambah 4%, berarti 9,5. Ya, 9,5 sedangkan ini, ya, tambah 4%, sedangkan ini 9,67. Jadi artinya masih ada untung. Tapi kalau swasta dia habis, dia nggak bisa, nggak ada untungnya. 7,2 tambah 4 udah 11. Sedangkan IRR-nya cuma sekian. Nah, saya pun juga sudah membuat simulasi, kira-kira untuk swasta bisa masuk harus ditambahkan kurang lebih range-nya 3,1 sen itu, untuk berbagai kapasitas. Inilah, ya. Nah, ini cukup menarik, ya, diskusi ini khususnya mengenai keuangan tadi, ya, karena faktor-faktor tadi, kalau faktor risiko, tidak ada faktor risiko, itu akal-akalannya aja swasta. Saya dulu kan orang swasta, saya masuk di panas bumi sejak tahun 90-an, ya, saya juga dengan perusahaan besar itu namanya Chevron, ya. Jadi bagaimana caranya kita duduk bersama lagi agar betul-betul risiko yang dibilang risiko eksplorasi itu jangan dilihat jangka pendek. Suatu pengembangan yang besar, ya, contohnya di Gunung Salak, di Gunung Derajat, itu resikonya sekarang berapa pada hari ini? Eksplorasinya, ya, boleh dikatakan cuma 30%. Nah, ini kita latihan, kita lihat lagi dari sisi lain, yaitu kalau dia 2%, ya, 2% tadi 4%, 2%, 2%, ternyata BUMN bisa masuk semua, dan swasta nggak bisa masuk. Jadi artinya masih, ya, perlu ada kajian ulang lagi, ya, dari harga tadi, ya, agar betul-betul swasta pun juga bisa harus mengembangkan pengembangan panas bumi. Ini di sini kalau yang 2%. Kalau 2% itu artinya tidak ada risiko. Kalau 4%, ya, angka 2 dan 4 ini tergantung perusahaan masing-masing, ya. Ya. Namun di dalam rule of thumb-nya kalau 4% itu adalah eksplorasi. Jadi kalau batu bara, tidak ada batu baranya, harus cari kiri kanan dulu, ya. Tapi kalau yang 2%, batu baranya sudah ada, sudah kontrak jangka panjang.
Jadi udah tinggal tidur aja, tinggal bakar batubara. Inilah perbedaannya. Dan ini yang menyampaikan bahwa harga panas bumi jadi mahal. Ya sebenarnya ya tidak juga, gitu kan? Kenapa? Ya karena bagaimana kita menurunkan ekspektasi risiko tadi. Jangan 4%. Ya, kita harus stick dengan 2% misalnya. 2% ini 9. Ya kan? 9,2. Memang di pengembangan yang kecil dia tidak bisa masuk. Tapi untuk 9,2 ya, 9,2 memang tidak bisa masuk. Berarti memang harganya harus ada insentif di awal. Kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah ini sedang dalam keadaan dilema. Paradoks itu bingung. Dirjennya Pak Dadan ingin mengembangkan panas energi terbarukan dengan harga yang lebih reliable karena IPP tadi kan harus 70% dia take or pay dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya, kita juga harus memberikan subsidi kepada PLN. Ini paradoks. Gimana nih? Pusing ya, Pak Dadan, ributlah sama, bukan ribut ya, duduk lihat-lihatan sama Pak Rida, Dirjen Listrik sama Pak Dirjen. Kira-kira kan begitu. Wah, ini gimana sih kalau harganya turun di bawah nggak sama sekembang? Wah, kalau terlalu tinggi nanti bagaimana subsidi itu? Nah, ini jadilah. Nah, tapi pemerintah dalam hal ini sedang memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Pak Dadan tadi sudah sampaikan kan, ada biaya infrastruktur yang sedang ditambahkan juga agar dia bisa turun, walaupun infrastruktur berapa tidak juga besar ya. Karena dari komponen panas bumi, yang paling besar adalah sumur, terus yang kedua adalah pembangkit listrik. Ya, jadi kalau sumur-sumurnya itu tadi, ya, jadi ada juga siklusnya. Kalau cuma hanya ngebor 3 terus dia pulang, jadi besar. Tapi kalau ngebornya banyak, 20, namanya drilling campaign, dia akan belajar dan rata-rata lihat di Sorik Merapi. Ya, Sorik Merapi dia diklar di mana-mana. Anak-anak muda semua dibilang berapa? Satu sumur kita harganya biayanya 2 juta. Riknya dia beli sendiri, ya Sorik Merapi. Dia bisa ngebor dengan harga 2 juta US dollar. Satu sumur. Artinya apa? Udah pengalaman. Jadi sumur yang 6-7 juta itu udah hilang. Karena strateginya harus ngebor banyak baru turun. Cuma ngebornya 3-2, uangnya juga terbatas, gagal. Pasti gagal. Ya. Ini kayak main apa, gambling. Nah, oleh karena itu, mengapa dibutuhkan inovasi dan strategi? Ya, jadi saya tidak akan memaparkan lebih jauh. Ya. Nanti detailnya bisa di dalam tanya jawab ataupun ya, bisa langsung tanya. Ya. 1, 2, 3 yaitu tantangan bisnis bumi tidak dapat diselesaikan dengan bisnis as usual. Kedua, dibutuhkan akselerasi pengembangan panas bumi untuk mengejar target bauran. Yang ketiga, tentu kompetitif dengan EBT lainnya ini. Ya, dengan EBT lainnya itu PV tadi. Ya. Ya. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Ya, ini ya, bahwa marilah kita Bapak-Ibu sekalian khusus di wartawan. Kita harus mendorong universitas untuk apa? Meningkatkan SDM tadi. Kalau PV, maaf saya bukan menjelekan power photovoltaik ya. Yeah. Dia tuh nah, yang masang siapa? Enggak perlu S3. Tapi S1, S2, S3. Ya. Ya bukan S1, SD, SMP, SMA, tapi sampai doktor gitu ya. Nah, ini SDM kita harus kita tingkatkan. Ya, jadi nilai tambahnya itu besar sekali. Apalagi dengan nanti untuk mengurangi risiko dan sebagainya. Plus lagi apa? Kalau pabriknya ada di Indonesia. Nah, ini kita harapkan juga mudah-mudahan ada pabrik buat di Indonesia. Target kita yaitu bagaimana yang saat ini 9 tahun, kelak kita bisa mencapai tidak 23,9% potensinya. 50% aja. Waduh, ini Indonesia Geothermal Excellent pada tahun 2045. Semua tenaga kerja Indonesia, semua yang bisa keliling dunia, bisa dipakai di seluruh dunia. Ya. Dan juga ya, trickle down ekonomi ya, melalui apa tadi, yang corporate social responsibility-nya ya, berdampingan dengan masyarakat juga sangat luar biasa. Begitulah nanti, saya takut ini sudah 20 menit, mohon maaf. Siap. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Riki. Terima kasih banyak paparannya, luar biasa, cukup detail.
Bahkan tadi juga saya agak terkejut ya Pak, soal hitung-hitungan yang Bapak lakukan ya, simulasi soal harga listrik dari geotermal dan bagaimana mengembangkan bukan hanya apa BUMN saja, jadi swasta juga harusnya juga bisa didorong karena sumber daya geotermal kita luar biasa besar ya. Jadi sangat detail bagaimana tantangan, terutama soal bagaimana eksplorasi Pak ya, tantangan-tantangan eksplorasi. Jadi mirip-mirip migas Pak ya, jadi harus ada eksplorasi, harus pengeboran yang tadi Bapak bilang 2 juta ya. Tapi Pak Surya juga pernah bilang satu kali ngebor 6 juta US dollar. Nah ini kan berbagai macam, ini cukup luar biasa ya, harganya mahal juga itu eksplorasi, kemudian pengeboran, terus pengembangan terus menerus ya. Dan mudah-mudahan Geodipa juga terus istilahnya mengembangkan terus untuk geotermal. Tadi juga dilihat soal SDM, nah kalau soal SDM tentu nanti kalau misalkan migasnya turun Pak ya, mudah-mudahan bisa beralih ke panas bumi gitu Pak ya. Jadi supaya ya karena kan tidak terlalu beda jauh ya antara kemampuan hulu migas dengan kemampuan geotermal Pak ya. Nah, mudah-mudahan SDM kita sebenarnya sudah ada, tinggal beralih aja nanti. Nah, kita lanjut ke Mbak Diah Roro. Nah, ini tentu saja Mbak Diah memang sangat concern terhadap isu-isu lingkungan. Dan kita juga bisa lihat bagaimana sebenarnya kebijakan dari legislatif, terutama memang kita tunggu-tunggulah sebenarnya RUU EBT-nya nih, kemudian dan bagaimana pembahasan-pembahasan dan apa yang akan diceritakan oleh Mbak Diah Roro. Mbak Diah Roro, silakan Mbak, waktu dan tempatnya saya persilakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada The Energy and Mining Editor Society ya atas undangannya tadi Pak Rudi dan juga beserta seluruh pembicara yang hadir, Pak Dadan, Pak Riki, nanti juga ada Pak Surya Dharma. Di sini saya lihat ada Pak Haris juga hadir dan teman-teman sekalian, Ibu Rita Hartati dan seluruhnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin bisa dibantu presentasinya, kalau tidak salah sudah kami share, jadi nanti bisa dibantu tayangkan. Silakan, tapi intinya ya, saya ingin mungkin mengingatkan kembali gitu. Tadi sudah dibahas oleh Pak Riki ya. Kalau dengan beliau saya sudah pernah ketemu juga karena Komisi 7 pernah kunjungan ke salah satu site-nya Geodipa gitu. Jadi kami sudah melihat secara real bagaimana implementasinya dan dampaknya seperti apa. Dan dalam hal ini saya ingin mengingatkan kembali, kebetulan kemarin juga setelah acara dengan BPPT kita membahas mengenai transisi energi. BPPT merupakan salah satu mitra kerja Komisi 7 juga. Jadi saya betul-betul mengawal ini Mas. Jadi lintas sektoral harus kita kerahkan agar dapat mempercepat proses transisi energi di Indonesia. Dan saya ingin kembali lagi bertanya gitu ya, ataupun memulai dengan sebuah pertanyaan, which is kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang? Kenapa transisi energi penting? What is our why? Dengan begitu kita teringat kembali dengan purpose yang kita miliki gitu, peran yang kita miliki. Dan pada intinya kita sudah melihat dengan adanya pandemi COVID-19 itu bukti tersendiri bahwasannya kejadian luar biasa itu bisa sangat amat mempengaruhi dan merubah kehidupan sehari-hari manusia gitu kan. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa saat ini kita sedang mengalami multiple crisis, baik dari segi ekonomi, sosial, belum lingkungan ya kan, dan juga kesehatan gitu. We are in the middle of a crisis. Dan bisa dibayangkan kalau kita tidak melakukan upaya-upaya ataupun terobosan besar untuk mengatasi krisis iklim gitu ya, bisa dibayangkan apa yang kita akan alami di kemudian hari. Jadi dengan adanya climate change, menambahkan sedikit mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riki, bahwasannya ini merupakan kenaikan suhu rata-rata, efek daripada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang mengakibatkan
atmosfer bumi kita itu untuk menahan lebih banyak panas dari matahari gitu. Jadi ini emang sebuah proses yang terjadi dan mengakibatkan beberapa hal lainnya, misalnya kekeringan yang lebih sering gitu ya, yang kita alami baik di Indonesia ataupun negara-negara tetangga kita seperti di Australia gitu. Kenapa akhirnya heat wave itu mempengaruhi kesehatan manusia dan juga lingkungan di sekitar, tentu efeknya sangat masif karena mempunyai efek multiplier yang cukup banyak gitu ya. Kalau kekeringan, otomatis para petani tidak bisa panen, dan itu apa namanya, ada efeknya terhadap daya beli masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Jadi banyak sekali dampaknya, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa lainnya di mana dapat mendorong misalnya climate migration. Ada beberapa wilayah yang tidak bisa lagi dihuni gitu ya, bahkan negara-negara kecil apalagi negara kepulauan seperti Indonesia sepertinya rawan sekali dengan adanya climate change ini. Yang ditakutkan adalah ke depannya nanti ada peristiwa climate migration di mana karena sudah mempengaruhi rumah kita masing-masing, akhirnya kita harus berpindah. Dan saya pernah kemarin, dan ini juga saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kalau kita tidak melakukan sebuah terobosan yang besar, kalau Pak Emil Salim, mantan Menteri LHK ya, yang pertama di Indonesia, menyatakan kita ini akan mengalami kiamat di permukaan bumi gitu. Jadi that is our why. Kita harus bekerja sama, bergotong royong, melakukan terobosan yang mungkin tidak seperti apa yang biasanya dilakukan, tidak bisa lagi business as usual, harus bergandengan tangan baik dari pemerintah, legislasi, pelaku industri gitu ya, seluruh lapisan masyarakat untuk mengarah terhadap perubahan ini. Di slide berikutnya bisa langsung di skip aja, langsung ke slide nomor 3. Nah, otomatis climate risk atau resiko iklim ini akan memakan biaya. Jadi menurut climate risk profile dikaji oleh World Bank dan juga Asian Development Bank menyatakan bahwasannya resiko iklim di Indonesia ini memakan biaya sekitar 2,5 hingga 7% dari produk domestik bruto, PDB gitu ya. Dan pada dasarnya tadi kita sudah dengar juga dari Pak Dadan mengenai net zero emissions, ini merupakan solusi tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita ke depannya, menuju apa namanya, net zero emissions, lalu kemudian dengan kita mempunyai potensi besar untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, ke peringkat kelima ataupun keenam, 100 tahun apa independence gitu ya, tadi juga sudah disampaikan. Dan ini sebuah momentum di mana arah ke depannya harus betul-betul merangkul konsep daripada sustainable development, atau kita juga sudah kenal sustainable development goals. Di slide berikutnya, pada dasarnya gimana sih sebetulnya standing daripada negara Indonesia terhadap perubahan iklim ini? Bisa dibantu ya ke slide berikutnya, di situ membahas mengenai payung hukum energi di Indonesia agar teman-teman di sini juga faham mengenai kerangka-kerangka hukum yang sudah ada dan tindak lanjutnya seperti apa ke depannya. Bahwasannya negara Indonesia sudah meratifikasi the Paris Agreement di tahun 2016 ya, sudah diundang-undangkan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, dan kita sudah punya the nationally determined contribution dengan komitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29%. Mengingat bahwasanya sektor energi itu bukan satu-satunya sektor yang berkontribusi terhadap emisi karbon kita, ada sektor lainnya seperti kehutanan, energi transportasi itu juga merupakan salah satu kontributor terbesar. Namun ada fakta yang cukup interesting juga dalam hal ini, bahwa kedepannya itu perubahan lahan dan lain sebagainya itu akan menjadi kecil kontribusinya terhadap emisi karbon, berhubung net sink itu akan terjadi pada tahun 2030. Dan ini paparan updated ya yang telah saya dapat melalui rapat Komisi 7 dengan Dewan Energi Nasional, terkhusus dari pihak pemerintah itu kemarin memaparkan Ibu Siti Nurbaya jadi Menteri Lingkungan Hidup. Maka ketika kita berbicara long term tahun 2050 hingga tahun 2050, jantung daripada penurunan gas rumah kaca itu ada di sektor energi gitu. Jadi
Jadi energi ini besar sekali, kita harus fokus terhadap transportasi dan juga energi secara keseluruhan. Karena dari situlah kita dapat mengurangi CO2 emissions dengan drastis gitu ke depannya. Nah maka nanti saya akan cerita sedikit mengenai apa yang kita perjuangkan di DPR. Dan saya rasa undang-undang migas pun yang nanti juga akan kami bahas di Komisi 7 juga perlu kita dorong dan perlu adanya reconstruction kalau bisa ya untuk mengantisipasi adanya energi transisi tersebut gitu, karena dunia yang kita alami saat ini sudah beda lagi dari mungkin 20 tahun yang lalu gitu, di mana you know migas, oil and gas sudah melalui masa-masa peak-nya lah gitu, dan memang saat ini fokusnya adalah energi transisi. Di slide berikutnya sedikit lagi mengenai kebijakan, yaitu adalah kebijakan energi nasional mengatur bahwa kita punya target 23% EBT pada tahun 2025. Maka banyak sekali upaya yang saat ini dilakukan gitu ya, dan ini keturunan juga dari Undang-Undang Energi nomor 30 tahun 2007. Dan target besarnya adalah tadi disampaikan juga di sini penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 314 hingga 398 juta ton CO2 pada tahun 2030. So these are the main targets, the main targets. Di slide berikutnya saya ingin mengingatkan saja ya bahwasanya ketika kita berbicara mengenai energi transisi tidak bisa semata-mata langsung di-convert menjadi energi terbarukan saja gitu. Ada sebuah proses yang harus dilalui, tidak bisa dipungkiri bahwa misalnya sektor migas merupakan penopang daripada APBN, daripada economic growth di Indonesia ya kan, pertumbuhan ekonomi negara, dan juga menaungi mereka-mereka yang kerja di dalamnya. Jadi ini merupakan sektor yang sudah membuka peluang pekerjaan untuk segitu banyak orang. Tidak bisa kita ini juga ya. Maksudnya jangan sampai kita close minded dan tidak ingin bergerak gitu dari comfort zone kita. Harapannya dengan kita mendorong misalnya geothermal, kita mendorong energi terbarukan sumber lainnya, itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sifatnya bisa tanda kutip ya disebut sebagai green jobs, dan ini lapangan pekerjaan yang lebih ramah buat lingkungan. Dan saya agree dengan Pak Dadan tadi ya, bagaimana caranya kita transisi, salah satunya adalah nanti melalui PLN juga akan kami awasi di Komisi 7 melalui co-firing yang sifatnya biomasa, jadi yang existing PLTU gitu ya, yang sifatnya sumbernya dari coal, itu bisa dikonversi menjadi biomasa tersebut. Dan mungkin juga kita dorong PLTS rooftop di skala perumahan ataupun industri, itu yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Kalau misalnya ditanya what can we do now, that's what we can do now. Tapi tidak dipungkiri juga dengan perkembangan-perkembangan yang ada, dengan tadi geodipa juga ya, geothermal, ini juga sesuatu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Maka untuk EBT sendiri ada beberapa kebijakan pendukung. RU Energi Baru dan Terbarukan adalah sebuah undang-undang yang saat ini kita perjuangkan masuk di Prolegnas tahun 2021, dan insya Allah ya Mas ya, ini saya kita bekerja keras karena di sistem di DPR kita tahu lah ya kan, kolektif kolegial, jadi setiap fraksi harus setuju, dan untuk mendapat persetujuan tersebut juga ada effortnya sendiri. Tapi saya bisa menceritakan ke teman-teman di sini bahwasanya kita mempunyai mindset yang sama. Setiap fraksi di Komisi 7 sepakat bahwasannya ini adalah arah yang akan kita telusuri ke depannya, energi transisi yang harus kita kawal. Di slide berikutnya, lebih menggambarkan mengenai permintaan energi kita yang akan semakin meningkat ya. Jadi energi permintaan kita akan semakin meningkat, dan kalau kita lihat data dari the Indonesian Energy Outlook juga akan menyatakan bahwa hal tersebut akan selalu meningkat. Sorry, ini ternyata slide-nya salah. Tapi intinya kalau untuk slide ini, di skala internasional selalu kita lakukan diskusi ya. Kita lakukan diskusi, tadi net zero emissions betul kita punya target, tapi memang masih ada
apa masih ada perbedaan lintas sektoral terhadap target yang ada. Misalnya KLHK bilangnya 2060, Bappenas antara 2045 hingga 2070, PLN juga kemarin kami bahas gitu ya dengan Pak Dirut, dan setiap kali di Komisi 7 juga targetnya 2060. Jadi intinya kita harus mempunyai frame yang sama, target yang sama, agar setiap sektor bisa melakukan perannya masing-masing untuk bisa merealisasikan target tersebut. Ini saya ingin highlight karena kemarin juga kami diskusi dengan Alok Sharma, beliau adalah ketua daripada COP26 yang akan diadakan di Inggris ya, di Glasgow, dan beliau juga ketemu dengan Pak Arifin Tasrif, dengan Ibu Siti Nurbaya, bahkan dengan Pak Erlangga Hartarto, membahas gitu mengenai target net zero emissions tersebut. Dan saya bisa ceritakan ke teman-teman bahwa negara Indonesia tuh komit sekali, bahkan dari presiden pun sudah openly menyatakan, hingga partisipasi beliau di dalam ajang climate summit-nya Joe Biden beberapa bulan yang lalu ya, presiden Amerika Serikat, itu tanda tersendiri gitu bahwasanya kita memang komit terhadap goal tersebut. Di slide berikutnya mungkin kita skip ya beberapa slides, bisa terus lagi dan berikutnya lagi. Jadi pada intinya tadi saya sampaikan realisasi tahun 2020 itu masih di kisaran 11,2%. Kayaknya ini sudah naik ya, data terakhirnya kalau tidak salah sudah naik di tahun 2021 ini. Tapi intinya kita masih di kisaran belasan, namun target 2025 itu 23%. Jadi banyak sekali upaya yang harus kita lakukan yang masif gitu agar kita dapat merealisasikan target tersebut. Dan di tahun 2050, 5 tahun setelah Indonesia itu ya independence selama 100 tahun, itu targetnya 31% merupakan mayoritas daripada bauran energi nasional kita. Jadi arahnya sudah ke sana gitu. Maka waktunya kita mendukung segala upaya untuk bisa merealisasikan target-target yang cukup ambisius ini. Di slide berikutnya, kalau kita berbicara mengenai panas bumi, tadi sudah disampaikan total potensinya ada 23,9 gigawatt ya, yaitu potensinya segitu, namun realisasinya masih dikit. Masih kalau bisa berikutnya, atau Mbak yang mengelola slides, di situ kita baru merealisasikan 8,9% daripada potensi yang ada. Jadi masih cukup minim gitu. Harus kita lakukan upaya-upaya tertentu untuk mempercepat agar target-target tersebut dapat terrealisasikan. Bisa dibantu ke slide berikutnya, ada map juga yang menggambarkan peta potensi energi panas bumi di Indonesia. Ini ada beberapa di antaranya, bisa terlihat bahwa di Pulau Jawa ya kan, lalu kemudian Sumatera dan lain sebagainya, ini semua mempunyai potensi sebetulnya. Maka peran kita tadi, bahkan Mas Aziz juga menyampaikan, ternyata kurang lebih seperti migas gitu, perlu adanya eksplorasi ya kan, pengeboran dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu hal yang akan kami dorong terus, karena tanpa kita mengetahui potensi dan melakukan eksplorasi, tidak mungkin sektor ini akan berkembang ke depannya. Jadi mudah-mudahan ini sesuatu hal yang akan kita selalu telusuri dan awasi. Di slide berikutnya, jadi Indonesia ini mempunyai potensi yang cukup besar gitu ya. Bahkan dia memiliki potensi geotermal sebesar tadi 23,9%, kisaran 40% daripada cadangan geotermal dunia. Ini sesuatu hal yang patut untuk kita banggakan gitu. Namun sayangnya belum maksimal, makanya dari sinilah kita harus melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkannya. Indonesia juga sudah melampaui negara-negara tetangga seperti Filipina, jadi menjadi negara kedua memiliki kapasitas terpasang geotermal terbesar di dunia, mengikuti Amerika Serikat gitu ya. Nah, maka ini akan selalu kita dorong agar bisa maksimal. Di slide berikutnya,
ada beberapa contoh penerapan daripada PLTP, baik itu di Gunung Salak, lalu kemudian ada di, itu di Jawa Barat ya, ada di Lampung, Jawa Tengah. Ini hanya beberapa contoh saja yang sudah diaplikasikan. Saya berharap nanti Komisi 7 ketika PPKM ini sudah dilonggarkan, untuk bisa melakukan kunjungan kerja ke wilayah-wilayah ini agar kita bisa melihat secara real, secara langsung apa saja kendalanya, ya kan? Lalu kemudian dukungan apa dari segi mungkin kebijakan yang perlu kita dorong agar pemanfaatannya bisa lebih maksimal ke depannya. Dan di slide berikutnya ada beberapa foto waktu itu kita kunjungan kerja ke Geodipa, Geodipa Patuha, ya kan? Komisi 7 ke geothermal site di sana. Dan ini sekitar 40 km lah selatan arah selatan Kota Bandung, potensinya juga cukup besar, 400 MW. Saya mohon dikoreksi Pak Riki, mohon maaf kalau ada yang salah, tapi yang saya lihat ketika ke sana gitu ya, menurut saya ini sebuah terobosan yang tentunya patut untuk kita hargai, upaya tersendiri dalam merealisasikan transisi energi di Indonesia. Dan juga dari segi harga dia lumayan cukup kompetitif dibandingkan mungkin wilayah-wilayah lainnya gitu. Jadi mungkin di slide berikutnya juga dipaparkan beberapa hal di situ, bahwasannya per KWH-nya di kisaran 7,2 sen gitu ya. Dan ini mungkin saya nggak tahu apakah ada perkembangan sejak itu, tapi saya lihat sebetulnya pada intinya kita mempunyai daya saing dalam hal ini gitu. Jadi semua itu tergantung daripada niatan kita gitu, dan bagaimana tanggapannya juga dari the sole of taker gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai electricity, tidak lepas lagi dari PLN gitu. Jadi memang butuh komitmen dan apa namanya kerjasama, dan kami harap nanti di Komisi 7 juga bisa sering mengundang lintas sektoral agar kita mempunyai pandangan yang holistik gitu. Karena setiap orang punya peran gitu. Misalnya pelaku industri okay, sudah mengembangkan ini gitu ya. DPR juga okay, kita mendorong dengan adanya legislasi. Kita juga membantu ya meningkatkan anggaran terkhusus untuk Kementerian ESDM walaupun masih under discussion, nanti akan dikembalikan lagi ke Komisi 7, tapi pada intinya kemarin saya ingat kita meningkatkan anggaran yang terkhusus untuk Ditjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi. Kenapa ini penting? Karena untuk mendukung transisi energi harus ada dukungan anggaran juga gitu. Jadi pada intinya itu yang bisa saya sampaikan ya, dan berharap juga bahwa energi baru dan terbarukan itu bisa menjadi solusi, bisa membuat energi terbarukan bisa lebih kompetitif di dalam energi market kita, membuka peluang investasi, membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat, tidak lepas lagi dengan kita memberdayakan masyarakat lokal. Pendekatan-pendekatan sosial itu penting sekali agar inovasi teknologi yang kita gaungkan itu bisa diterima oleh masyarakat setempat. Saya baru aja dengan teman-teman dari NGO gitu ya membahas mengenai konservasi alam dan mangrove, dan saya belajar gitu mengenai betapa pentingnya kita melakukan pendekatan yang berkaitan dengan social wisdom yang ada di wilayah tersebut. Dan saya rasa hal yang sama bisa kita terapkan juga untuk dalam rangka energi transisi di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kasih Mas Aziz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Roro, luar biasa pemaparannya cukup lengkap dari soal keinginan kita ya Indonesia untuk terus menjadi negara yang bersih, hijau, yang tentu saja didorong oleh beberapa proyek-proyek pembangkit atau energi baru terbarukan ya. Dan kita juga lihat ada beberapa legislatif ya sekarang mungkin Mbak Roro juga sedang mendorong teman-teman di fraksi-fraksi untuk terus menjembatani beberapa regulasi-regulasi yang akan diterbitkan, tentu saja untuk mendorong terciptanya energi baru terbarukan yang potensinya luar biasa besar, terutama memang geotermal yang kita kan kalau tadi kita lihat ya
ada ring of fire gitu ya Mbak Roro di presentasinya. Nah itu kita bisa lihat betapa luar biasanya potensi kita, walaupun memang pengembangannya cukup sulit, tapi ini menjadi satu masa depan energi kita ya, yang di tentu ada lain lagi, ada rooftop, ada yang lainnya, tapi sekali lagi memang geothermal ini khusus ya. Dan satu lagi soal tadi green jobs ya, jadi dengan adanya EBT apa energi terbarukan, yang paling penting adalah membuka lapangan kerja ya, membuka lapangan kerja, dan itu menjadi satu hal yang pemerintah inginkan gitu. Nah, oke, baik, langsung aja ke pakar selanjutnya. Ini tentu saja senior dari EBTKE, dan langsung saja ke Pak Surya Dharma. Silakan Pak Surya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa waalaikumsalam. Kedengar suaranya? Kedengaran Pak. Kedengaran ya, baik. Pertama terima kasih ke Energy and Mining Editors Society yang mengadakan acara pada sore hari ini. Semula kelihatannya topiknya bukan ini. Yang dihubungi saya beberapa hari yang lalu, tapi tadi malam tiba-tiba kemudian ada perubahan kelihatannya ya. Enggak apa-apa, saya kira sangat bagus ya dengan topik urgensi transisi energi. Cuma ke pertanyaannya kenapa ke panas bumi ya, transisi energi. Ya. Transisi energi itu biasanya ke energi terbarukan, dari panas bumi itu bagian dari energi terbarukan. Karena kalau ini judulnya ini, nanti seolah-olah yang lain tuh tidak ikut. Saya khawatir ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dirjen yang kami hormati, ada Pak Direktur juga, Pak Haris Yahya. Dari tadi sudah monitor, saya lihat ada Pak Dia. Ya, ini luar biasa, ini future kita ini, saya lihat. Ya, legislator yang luar biasa, produktif, aktif di mana-mana gitu ya. Baik di parlemen maupun di luar parlemen. Saya kira ini adalah bisa menjadi role model ya untuk ke depan. Saya bangga dengan Anda. Dari sejak pertama saya diperkenalkan oleh Pak Satya Yuda ya di rumah menteri Pak, waktu itu di rumah Pak Menteri Perindustrian Husein kalau saya nggak salah tahun itu. Anda baru pulang, diperkenalkan dengan Adinda, ada adiknya lagi satu lagi luar biasa, dan sekarang sudah menjadi anggota parlemen. Siap, Pak. Selamat ya. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Kemudian ada Pak Riki, Pak Dirut, ini sahabat saya yang sudah sangat lama bergelut di sektor panas bumi. Kami juga sama-sama di energi terbarukan ya, sama-sama juga aktif di METI tentu saja. Ini memang sebuah topik yang saat ini sedang tren sebetulnya. Kalau kita bicara transisi energi, saya coba share ya. Tadi saya sempat orek-orek tadi karena saya baru dihubungi tadi malam. Saya bilang, waduh, kalau topiknya ini sempat nggak ya, buat cobalah apa yang ada saja ini. Saya coba share. Oke. Okay. Jadi topiknya adalah urgensi transisi energi ke energi terbarukan. Saya rubah sedikit. Kemudian bagaimana peluang bagi panas bumi Indonesia? Itu kan sebuah pertanyaan ya. Dan bisa dimanfaatkan juga sekaligus. Jadi saya tidak sebutkan dengan urgensi transisi energi ke panas bumi, tetapi ke energi terbarukan. Karena ini memang merupakan sebuah kebutuhan. Saya kira apa yang dipaparkan oleh Mbak Diah tadi, itu sebuah fakta ya. Dalam beberapa kali pertemuan saya kira yang tadi di foto tadi itu yang diprakarsai oleh Pak Menteri Pak Luhut ya. Saya kebetulan hadir Jumat malam itu, luar biasa. Kemudian ada dari Amerika ya, ada Terry, John Terry juga hadir, saya lihat gitu. Jadi luar biasa concern-nya dunia terhadap transisi energi. Nah, karena itu saya mencoba ini
mengelaborasi dalam bentuk beberapa pertanyaan gitu. Yang pertama itu memang transisi energi itu sebuah konsep dan tren saat ini sudah dipaparkan oleh Mbak Dia. Kemudian yang kedua, apa urgensi transisi energi ini, sebuah pertanyaan yang kita harus jawab gitu. Kalau kita tidak bisa menjawab, barangkali perlu apa tidak perlu kan gitu. Tadi sebagian sudah dijawab ya, climate change dan sebagainya, tapi ada hal yang posisi yang lain yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian apa manfaat transisi energi bagi Indonesia, ini saya kira menjadi sebuah hal juga yang harus kita jawab. Kemudian bagaimana seharusnya Indonesia memasuki transisi energi, ya konteksnya dan sebagainya. Karena saya khawatir kita pernah mengalami sebuah pelajaran yang sangat tidak baik gitu ya, ketika tahun 80-an 90-an kita adalah produsen dan eksportir minyak bumi yang luar biasa saya kira pada saat itu. Tetapi sudah diindikasikan bahwa tahun 2004 kita akan menjadi negara net importer. Hanya sayang, kita tidak pernah menyiapkan diri bahwa kita akan memasuki net importer tahun 2004. Ketika kemudian kita menjadi net importer, apa yang terjadi adalah saya kira DPR yang betul-betul kalang kabut karena harus menyetujui subsidi yang bahkan terakhir itu bisa sampai 400 triliun gitu ya. Itu luar biasa saya kira angka-angka itu adalah konsekuensi dari kita tidak mengantisipasi, tidak menyiapkan diri dari posisi eksporter minyak menjadi net importer. Masih ada yang kita ekspor, tapi sebagian besar yang kita impor itu dampak. Nah, oleh karena itu, kami melihat di sini bagaimana seharusnya Indonesia memasuki transisi energi yang tadi sudah digambarkan. Kemudian, apa ada urgensi transisi ke panas bumi? Ini pertanyaannya. Bagaimana peluang bagi panas bumi? Kita lihat tadi Pak Dadan, Pak Dirjen sudah memaparkan, saya kira peluangnya sangat besar gitu ya. Kemudian apakah panas bumi siap menjadi backbone transisi energi? Karena kalau itu kita akan masuk ke transisi energi, tentu kalau kita katakan bahwa panas bumi akan berperan, nah pertanyaannya apakah dia bisa menjadi tulang punggung gitu ya untuk kehandalan untuk dan sebagainya. Sebagian sudah dijawab tadi oleh Pak Riki. Tapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya coba buat terkait dengan topik yang hari ini dibahas. Saya kira sangat pintar ini. Editor-editor ini luar biasa pintarnya, sebetulnya menggelitik sebetulnya kalau saya lihat tadi itu ya. Sengaja dibuat sedemikian rupa agar tidak hanya yang bicara yang standar-standar saja sebetulnya kalau saya lihat itu ya. Kalau bicara standar mungkin bahwa ini ada masalah harga dan sebagainya, itu saya kira sudah sangat sering saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman wartawan ya soal itu kan. Betul, nanti Pak, akan dikeluarkan dalam bentuk perpres dan sebagainya, saya kira sudah sangat standar. Yang ini sebuah pertanyaan yang memang harus kita jawab gitu. Kalau itu kita siap, maka kita akan bisa masuk menjalankan transisi ini, energi ini dengan selamat ya. Bukan hanya kita mengatakan bahwa kita siap mengatakan itu, memasuki itu, melaksanakan itu, tapi siap juga dengan selamat, bukan hanya siap dengan nekat gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini beberapa hal. Kalau kita lihat dari konsep transisi energi dan tren ya, ini saya mencoba membuat gambar ini dulu gitu ya, bahwa memang dunia itu akan mengalami perubahan. Saya kira Mbak Diah sudah pernah saya jelaskan ini ya waktu pertemuan dengan Golkar ya waktu itu ya, bahwa tren kita itu memang trennya ke energi solar ya, tahun setelah tahun 2050. Karena itu kenapa 2050 ini dipatok sebagai net zero emission. Kenapa net zero emission? Karena belum 100% energi terbarukan ya. Belum 100%, masih ada yang lain-lain dan sebagainya. Oleh karena itu, ini patokannya, dan setelah itu bersiap-siaplah memasuki era energi matahari.
Jadi kalau nanti sudah 100% energi matahari kita pakai, yang lain-lain barangkali hanya pendukung-pendukung saja. Jadi agak sedikit berbeda kalau kita lihat di sini. Ya, ini yang sebelah kiri ini adalah yang merah itu adalah fosil nuklir termasuk di dalamnya. Sedangkan yang hijau ini adalah renewable, masih termasuk matahari dan sebagainya. Tapi yang putih ini dominannya adalah energi matahari. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam percaturannya, di yang merah ini, yang fosil itu adalah international base. Jadi posisinya energi ada di mana-mana, dia tinggal ekspor ke sana, ekspor sini, pindah sana, pindah sini dan sebagainya gitu ya. Orang tidak penting dia di negaranya punya atau tidak punya, itu tidak penting. Ya. Tetapi ke depan mulai dari kini itu sudah lebih banyak pada domestic base. Jadi lebih banyak itu bergantung kepada potensi yang ada di dalam negeri. Nah, ini yang kita lihat dimiliki oleh energi terbarukan. Tadi Pak Dirjen mengatakan kita memiliki potensi yang cukup lengkap dari sisi energi terbarukan. Saya kira ini sebuah mukjizat juga, ya, sebuah karunia yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau karunia itu tidak dimanfaatkan dengan baik, Allah juga murka, kan gitu kira-kira ya. Tuhan bisa murka kalau sudah diberikan tapi tidak ditempatkan pada tempat yang benar gitu. Kalau dalam ajaran agama dikatakan itu harus berlaku adil terhadap alam, berlaku adil terhadap sumber daya alam, berlaku adil terhadap manusia. Adil itu maknanya adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Jadi kalau dia salah tempat apalagi tidak dimanfaatkan, nah itu bisa murka gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini domestic base yang tadi dikatakan Pak Dirjen ini betul-betul harus kita optimumkan, dan saya melihat ini adalah sebuah peluang gitu bagi kita. Nah, kalau kita lihat yang diplot oleh dunia yang sudah dibuat sekarang adalah oleh IRENA. Ini saya mengikuti tadi kemarin sore, saya kira ini dengan Pak Dirjen juga acaranya dibuka oleh Pak Dirjen ya, kerjasama antara ISDM dengan IRENA. Kalau kita lihat di sini 2050 itu adalah ini komposisinya ya. Persentase yang sudah dominannya semuanya energi terbarukan. Kalau kita lihat di sini fossil fuel and nuclear itu yang hitam itu tinggal 12% tahun 2050. Berarti 88% itu adalah energi terbarukan. Nah, sekarang posisi kita energi terbarukan Indonesia itu adalah masih tadi 11% ya, tadi Mbak Dia ya. Kalau 11% menuju kepada ini 88% kalau ini worldwide, nah ini tentu effortnya luar biasa. Nah, can kita itu sampai sekarang yang masih resmi digunakan itu juga masih 31%. Saya yakin itu akan mengalami penyesuaian, harus dilakukan penyesuaian, karena kalau tidak akan mencapai apa yang diharapkan ya, misalnya net zero 2060, apalagi kalau harus 2050 gitu. Saya kira pasti akan ada penyesuaian. Nah, apalagi kalau kita sudah masuk ke era ini ya, era individual power producer. Jadi setiap rumah nanti ketika akan di rumah-rumah itu tidak lagi bukan hanya sebagai konsumen tapi juga menjadi produsen listrik gitu ya. Ini walaupun ini masih sebuah mimpi tapi saya kira ini bakal menjadi kenyataan. Ada yang memprediksi ini akan terjadi setelah 2030, ini akan cepat sekali ya terjadi perubahan ini. Kalau kita lihat misalnya faktanya sekarang Indonesia saja barangkali tahun 2012 ya, 8 tahun yang lalu itu harga energi listrik sel surya itu masih harganya masih dipatok sekitar 20 sen ya. Sekarang kemarin itu terakhir itu sudah 6,7 sen US dollar per kWh. Saya kira ini akan terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa di sektor ini. Dan kalau ini terjadi maka
kita sudah akan apa namanya mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan, disrupsi yang luar biasa di sektor energi. Ini yang tadi dipaparkan Pak Dirjen, saya tidak masuk ke situ. Tetapi pertanyaannya, kenapa era energi terbarukan ini menjadi sesuatu yang apa harus kita lihat bagi kita Indonesia? Karena kita punya potensi energi terbarukannya cukup besar, komplit ya. Bahkan kemarin kita sudah diskusi mengenai potensi-potensi energi terbarukan yang sekarang masih dipublish oleh EBTKE, saya kira angkanya adalah 440 gigawatt ya potensinya. Tetapi ke depan saya yakin itu akan mengalami perubahan. Kami dari METI juga sudah mengusulkan kepada Pak Dirjen, saya kira ada surat yang kami sampaikan, potensi energi terbarukan kita setidak-tidaknya itu hampir 3.000 gigawatt ya. 3.000 gigawatt, jadi bukan 400 gigawatt seperti yang kita lihat sekarang. Ini perhitungan. ISR menghitung lebih besar lagi dan sebagainya. Tapi ini tentu harus kita validasi dan sebagainya. Sehingga kalau kita memiliki sesuatu, kan pertanyaannya apakah kita bisa melaksanakan transisi energi. Kalau potensi saja kecil, bagaimana kita akan melaksanakan transisi ke energi terbarukan yang jumlah potensinya kecil, tapi ternyata dalam perhitungan-perhitungan kita potensinya cukup besar. Ini beberapa hal yang saya kira saya akan jalan saja. Ini kenapa nggak mau deh. Oke. Pertanyaan sekarang yang kedua adalah apa urgensi transisi energi itu? Ya. Urgensinya adalah kalau kita lihat, karena tadi saya sudah paparkan ya, di REMAP yang dikeluarkan oleh IRENA, International Renewable Energy Agency, itu tahun 2050 mereka memperkirakan 86% energi yang digunakan untuk listrik itu disuplai dari energi terbarukan. Sebagian besar itu berasal dari matahari dan energi angin. Sedangkan sisanya itu adalah dari air, kemudian dari panas bumi, dari biomass, dan lain-lain. Nah, sedangkan IEA, International Energy Agency, itu memperkirakan lebih angkanya lebih besar lagi. Mereka perkirakan 90% itu berasal dari energi terbarukan, 70% dari matahari, 20% dari angin, kemudian sisanya itu dari panas bumi, dari air, biomass, termasuk dari ocean energi. Nah, urgensi bagi Indonesia itu apa? Urgensi bagi Indonesia itu karena tren transisi energi menuju net zero emission 2050 itu ini menjadi sebuah keharusan karena kita sudah komit gitu dalam perjanjian Paris tadi Mbak Dia sudah presentasi. Ya. Nah, apakah yang dipersiapkan yang menjadi pertanyaan sebetulnya bukan persoalan net zero emission itu, apa yang dipersiapkan agar energi terbarukan bisa memenuhi target itu, kan itu yang sekarang kita belum lakukan dengan komprehensif. Saya kira Kementerian SDM sudah berupaya untuk membuat beberapa skenario. Nah, skenario ini kan perlu dirumuskan dalam bentuk roadmap yang nanti akan melibatkan berbagai stakeholders. Siapa melakukan apa, termasuk parlemen itu harus membuat regulasi apa kira-kira untuk mendukung itu kan. Nah, ini yang saya kira yang perlu pembicaraan secara komprehensif. Nah, oleh karena itu ini menjadi faktor yang sangat penting yang kami lihat yang poin yang paling atas. Kemudian yang kedua juga yang juga menjadi penting itu adalah penetrasi dari VE ya, variable energy ya, ke grid yang selama ini kan menjadi persoalan. Saya kira ke depan ini kan harus dipikirkan jalan keluarnya, terutama dari sisi energi-energi yang intermittensinya tinggi. Kalau tadi IEA memperkirakan 70% itu berasal dari energi matahari atau energi surya dan 20% dari angin. Dan kedua sumber energi ini adalah
sumber energi yang intermitensinya juga sangat tinggi gitu. Nah, oleh karena itu ini perlu sebuah upaya-upaya yang sistematis yang perlu dilakukan. Kemudian yang berikutnya, eksplorasi panas bumi, ya. Ini kalau saya melihat penuh risiko, walaupun Pak Riki tadi mengatakan bahwa ini akal-akalan gitu ya. Saya karena kebetulan background saya adalah geologis dan saya ikut pendidikan di New Zealand juga adalah untuk bidang panas bumi dan khusus untuk kegiatan eksplorasi. Karena itu saya melihat bahwa eksplorasi panas bumi itu memang memiliki risiko. Walaupun di Indonesia bahwa risiko itu dibandingkan dengan minyak bumi, barangkali risiko panas bumi lebih rendah daripada risiko minyak bumi. Tetapi bahwa dia mengalami risiko, yes. Kita lihat, saya kira pengalaman sudah banyak gitu ya. Enggak usah jauh-jauh. Yang terakhir, PLN melakukan pemboran di Tulehu, tiga sumur, saya kira juga tidak mengalami apa namanya keberhasilan yang sebagaimana yang diharapkan gitu ya. Tiga sumur boleh dikatakan tiga sumur itu relatif gagal gitu. Supreme Energy melakukan pemboran di Muara Labu gitu ya. Perkiraannya, perhitungannya sekitar tiga sumur itu sukses, tapi ternyata enam sumur itu gagal gitu. Saya kira faktor-faktor itu adalah pengalaman. Di Dieng juga saya kira banyak sekali sumur-sumur yang gagal. Di Patuha juga banyak sekali sumur-sumur yang gagal gitu ya. Tidak semuanya berhasil. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa eksplorasi ini memiliki risiko itu adalah pengetahuan yang umum yang sudah dipahami oleh semua pihak gitu. Kemudian kemampuan SDM dan teknologi kita memang terbatas. Terbatas dalam arti kalau ingin kita percepat, ya. Kalau Pak Dirjen tadi mengatakan akan melakukan percepatan sampai 9.500 selama kurang lebih 15 tahun. Kita punya pengalaman, nanti saya bisa kasih lihat bagaimana pengalaman kita selama ini dalam mengelola baik SDM maupun pengembangan panas bumi. Kemudian kebutuhan dana investasi ini luar biasa. Tadi ya Pak Aziz tadi mengatakan angkanya berapa tadi, 4,1 miliar US dollar gitu ya. Angka kalau saya nggak salah tadi yang disampaikan itu. Itu baru untuk angka 7,2 gigawatt gitu ya. Oh, oke. Okay. Nah, bagaimana kalau itu lebih tinggi dari itu gitu. Dengan asumsi itu pun masih sekitar antara 5 sampai 6 juta. Walaupun tadi Pak Riki mengatakan bahwa ada sekarang yang dapat 2 juta gitu ya. Tapi itu sebaiknya tidak dijadikan patokan, karena kalau baru sekali-sekali dapat kemudian masuk dalam perhitungan, nanti malah kita kewalahan sendiri gitu ya. Karena faktanya saya kira ada data statistik yang bisa kita lihat berapa angka rata-rata. Nah, apa yang saya katakan tadi, kalau selama ini dari Pak Aziz mengatakan, oh, Pak Surya mengatakan 6 juta, karena itu adalah fakta statistik yang saya sampaikan, jadi bukan fakta. Saya juga pernah melakukan pemboran dengan biaya hanya 1,2 miliar gitu ya. Ya itu hanya 1 juta gitu. Tapi kalau itu saya hitung kemudian saya umumkan kemana-mana saya bisa mendapatkan 1 juta kan. Nanti begitu yang berikutnya saya nggak mampu dengan 1 juta, saya digorok leher saya kan. Iya betul-betul Pak. Itu hanya sekali-sekali. Jadi kadang-kadang ada blessing in disguise. Ya. Mungkin ada faktor lain yang dikatakan Pak Riki tadi bahwa kalau ingin mendapatkan biaya yang lebih murah, memang harus punya perencanaan pemboran yang masif gitu. Nah, itu bisa ya. Masif itu menjadi salah satu parameter. Karena kalau kita ngebor 1-2 sumur, pasti biaya lebih besar. Apalagi kalau ngebor hanya satu sumur, semua biaya mobilisasi persiapan lokasi itu masuk ke satu sumur itu. Tapi kalau kita bisa ngebor 6 sumur pada lokasi yang sama, biaya lokasinya cukup satu kali dihitung. Yang lain tidak dihitung lagi kan. Kemudian biaya mobilisasinya tidak dihitung lagi berkali-kali. Jadi banyak faktor-faktor. Saya kira kalau itu standar lah ya. Kita dalam menghitung harga energi itu sudah ada parameter-parameter yang
yang bisa dipertanggungjawabkan. Kebetulan saya ngajar di UI itu adalah engineering ekonomi, Pak Aziz. Di pascasarjana, jadi saya rutin itu menghitung itu gitu ya. Faktor ini, data ini begini, kemudian bagaimana kita buat dan sebagainya, saya kira. Jadi ada yang bisa yang kecil, ada juga yang besar. Tapi nanti harus kita buat rata-rata, rata-rata itulah. Betul. Karena ada juga yang biaya pemboran sampai 10 juta, bukan tidak ada. 10 juta US dollar, tapi kan bukan itu menjadi patokan. Kalau kita menghitung biaya itu harus ya biaya rata-rata. Ya. Setuju, Pak. Nah ini tidak gampang memang dana investasi ini. Ya. Jadi kalau dana investasi ini, antara swasta dengan BUMN pasti biaya cost of fund itu pasti berbeda. Cost of fund untuk swasta itu lebih besar dibandingkan dengan cost of fund untuk BUMN. Ya. Cost of fund untuk pemerintah itu jauh lebih murah lagi. Ya, kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah itu akan mendapatkan biaya yang jauh lebih murah lagi. Karena itu kenapa misalnya kita bilang eksplorasi coba dilakukan oleh pemerintah, karena biaya pemerintah pasti agak lebih murah karena cost of fund-nya lebih murah gitu ya. Sehingga kalau di total-total nanti pada perhitungan harga akan menjadi lebih murah. Tetapi persoalannya pemerintah kan juga tidak punya dana yang cukup ya untuk melakukan pemboran sekian, misalnya sekian berapa. Ada 60 wilayah kerja sekarang. Kalau 60-60 dilakukan oleh pemerintah, ya saya kira nggak mampu juga. Ya kan? Nah, karena itu ini harus kita bagi ya. Saya kira Pak Dirjen sekarang sudah sedang menghitung ya mana porsi yang oleh swasta, mana porsi oleh pemerintah, yang nanti kemudian bagaimana treatment untuk swasta, bagaimana treatment untuk pemerintah, bagaimana treatment untuk BUMN. Karena sulit kalau itu. Saya punya pengalaman dulu negosiasi harga dengan PLN itu sampai 20 tahun baru jadi. Ya. 20 tahun, Pak ya. 20 tahun. Jadi Anda lihat Lahendong 1 unit 1 itu mulai dibor itu tahun 70-an gitu, akhir tahun 70-an. Itu kita baru selesai itu tahun 2001. 2001. Jadi 20 tahun ya. 20 tahun dan, ya. Dan itu negosiasinya waktu itu sampai kita sudah putus asa. Karena kalau ini tidak terjadi, deal-nya enggak ada, akhirnya kita kesulitan, kalau kesulitan bleeding terus kan. Nah, kalau bleeding terus akhirnya kita putuskan. Sekarang bukan lagi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi yang diusahakan adalah mengurangi kerugian. Ya. Jadi kalau sudah mengurangi kerugian, nanti nggak bisa Anda misalnya dari media mengatakan, oh harga itu kok bisa lebih murah, kenapa yang ini bisa lebih mahal? Ya? Ya. Jadi nggak bisa begitu. Jadi pasti ada case-case yang berbeda. Nah, case-case itu yang harus kita hitung secara komprehensif. Kalau saya melihat, memang akan sangat baik kalau pemerintah mengeluarkan sebuah standar harga yang pasti gitu dibandingkan dengan negosiasi yang agak sangat sulit gitu ya. Negosiasi yang agak sulit. Nah, jadi kembali lagi ke urgensi tadi bagi Indonesia. Nah, sekarang apa manfaat transisi energi bagi Indonesia? Manfaatnya saya kira banyak ya. Tentu saja saya akan lihat di sini kalau bagi panas bumi potensi tadi besar. Saya masih taruh di sini 25 gigawatt, ini sekarang sudah diubah menjadi 23,9 kalau saya nggak salah. Karena potensi ini selalu statis, dinamis ya. Angka-angkanya selalu bisa naik, bisa turun dan sebagainya. Pemanfaatan baru sekian dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa sebetulnya panas bumi itu memang tidak bisa dilakukan sendiri, jadi perlu melibatkan berbagai pihak. Jadi ada pelaku usaha, ada investor, ada pemerintah. Nah, oleh karena itu di sini kata kuncinya memang sinergi dan leadership gitu. Sinergi dari semua itu, tapi harus ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinannya di mana? Kepemimpinannya itu ada di
sektor tentu. Kita berharap sektor itu punya power yang lebih kuat gitu dalam mengarahkan mana yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana seharusnya Indonesia memasuki transisi energi? Ya, ini pertanyaannya. Tadi Pak Riki, saya sama juga pandangannya, memang ada dua konsep. Konsep yang pertama itu adalah konsep Indonesia tahun 2045. Kenapa Indonesia tahun 2045? Karena kita waktu itu sudah digadang-gadang akan lepas dari middle income trap gitu ya, yang sekarang sangat kita khawatirkan, tetapi dengan krisis karena pandemi kelihatannya malah kita menurun gitu. Tapi ini sifatnya kan sementara. Kalau sifatnya sementara mestinya target kita tidak berubah gitu. Target tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka harus tetap menjadi titik target kita yang harus pasti ya. Dan ini 2045 itu masih lebih baik daripada tahun 2050 yang target dunia gitu kan. Jadi kalaupun kita mundur-mundur dari target 2045 berarti kan masih sama dengan target dunia 2050. Jadi kita tidak dimasukkan ke dalam negara-negara yang nanti barangkali tidak termasuk dalam negara yang komit terhadap lingkungan gitu ya. Nah, di kita kalau di sini kalau 2045 memang kalau berdasarkan regulasi yang ada di KEN itu memang 30% energi terbarukan itu ya. Pembangkit listriknya ditingkat menjadi 430 dan sebagainya. Ya, angka-angka ini. Tetapi yang menjadi lebih penting adalah bahwa tahun itu kita mungkin sebagian besar menggunakan kendaraannya sudah kendaraan yang berubah gitu dari posisi sekarang. Mungkin sebagian besar sudah e-mobility gitu ya, mobil-mobil listrik yang lebih banyak. Ya. Listriknya juga listrik yang berasal dari energi yang ramah lingkungan. Kemudian ada energy storage, ya. Kemudian individual supply, ya. Tadi yang saya katakan tadi, ya, produsen individual gitu. Nah, ini adalah angka-angka yang untuk 2045. Saya akan terus lihat bagaimana negara-negara di dunia akan melakukan perubahan, ya, shifting dari yang hitam ini, ya, dari batu bara ke yang lebih ramah terhadap lingkungan, ya. Ada hidro, bioenergi dan lain-lain. Ini beberapa negara yang paling drastis di sini adalah UK. UK yang paling drastis kita lihat, kemudian Jerman, nah, termasuk Saudi Arabia pun ini dia melakukan. Indonesia juga ada posisi di sini, ya. Walaupun di sini Indonesia masih ada hitam yang sebelah kanan kita lihat, yang hijau sudah lebih tidak lebih besar dari yang hitam, tapi sudah mendekati sesuai dengan harapan itu. Nah, apa ada urgensi transisi energi ke panas bumi? Nah, ini pertanyaan ke panas bumi karena saya kaitkan dengan topik pada hari ini. Kalau saya lihat dari situ, memang urgensinya ada. Di mana urgensinya? Ya, satu di sini memang ya kalau kita lihat sekarang ini dominannya dari 70 gigawatt kita itu 63% itu PLTU, batu bara. Nah, kalau itu batu bara kan paradok dengan keinginan kita untuk menurunkan karbon emisi ya 29% tahun 2030. Nah, karena itu memang perlu ada perubahan dari sisi ini ya, dari batu bara ke energi terbarukan. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi krusial, CBAM. CBAM itu adalah Cross Border Adjustment Mechanism. Ini akan diberlakukan oleh negara-negara Eropa ya dalam transaksi perdagangan dengan negara-negara mitranya. Kalau negara-negara mitranya yang tidak komit dengan lingkungan, maka dia akan dikenakan sanksi-sanksi tertentu, akan ada penalti-penalti tertentu dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, faktor ini menjadi penting gitu di dalam perubahan dari energi fosil ke energi terbarukan, dan terutama kita karena punya beberapa sumber energi termasuk panas bumi di sini ya. Kemudian di dalam mineral and mining ini juga sudah harus dilakukan
polanya smart mineral and mining gitu ya. Kemudian tren penggunaan electric vehicle ini juga harus sudah makin besar gitu. Belum lagi pendanaan. Pendanaan itu sudah beberapa bank saya kira sudah menyatakan secara eksplisit tidak akan mendanai lagi proyek-proyek yang berbasis kepada batu bara. Ini yang disebut dengan green energy and fund ya, untuk support energi terbarukan. Oleh karena itulah ini saya ambil ya yang dari apa yang ada di PLN ya, yang disampaikan oleh Pak Darmawan Prasojo. Ini beberapa skenario yang dibuat. Ini skenario yang terakhir sebetulnya, karena sebelumnya ada skenario 2045 dan skenario 2050. Kalau 2060 maka di sini ada beberapa tahap dia. Ya, dari batu bara ke energi terbarukan. Pertanyaannya adalah mana yang paling handal kan itu kan? Kalau ini akan dilakukan apa namanya phase out dari batu bara yang sekarang handal, harus penggantinya kan juga yang harus handal. Yang handal itu diantaranya termasuk dari air dan panas bumi. Nah, di sinilah peran kenapa saya katakan panas bumi menjadi unsur yang sangat penting di dalam proses ini, karena dia memiliki kehandalan yang luar biasa. Belum lagi tadi kapasiti faktornya bisa di atas 90%. Ya. Nah, bagaimana peluang panas bumi? Nah, di sinilah kita lihat tadi persentasenya tadi besar, kapasitas besar dan sebagainya ya. Saya masuk saja, apakah panas bumi siap menjadi backbone transisi energi? Ya. Saya pikir mesti siap ya. Kenapa? Karena dia posisinya kan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ketahanan energinya lebih gampang dibandingkan dengan posisi kalau hanya ada di tempat-tempat tertentu. Kalau ini kan berarti memberikan kesejahteraan, dia ada di tempat itu, tidak dipindah ke tempat lain, secara ekonomi akan membangkitkan dan menggerakkan ekonomi ya di seluruh Indonesia. Potensinya memang tidak semua bisa di-cover oleh panas bumi, tetapi backbone-nya bisa, sebagian itu bisa ditutupi oleh ini. Nanti bersama-sama dengan air, saya kira ya, dengan hidro, ini akan mendukung menjadi backbone. Ditambah nanti dari PLTS, PLTS tentu harus didukung dengan baterai. Kalau PLTS nanti secara masif, pasti harganya akan turun ya. Nah, kalau itu dihitung dengan termasuk dengan harga baterai, ya itu masih compete juga. Apalagi nanti kalau pada saat batu bara itu sudah harganya barangkali sudah di atas seperti yang sekarang ini ya, harga batu bara sudah $150 gitu ya, per ton. Baik. Nah, itu pasti akan jauh lebih murah, walaupun teman-teman dari batu bara masih mengatakan masih lebih murah. Kenapa? Karena harganya tetap $70 gitu. Iya. Jadi mereka merasa bahwa ini murah aja kok. Nah, sisanya siapa yang nanggung? Sisanya adalah yang tanggung itu negara. Gitu ya. Selisih itu tanggung negara. Di sini tidak fairnya. Saya kira ini memang harus kita kaji ya kebijakan itu. Walaupun itu bagus untuk rakyat, tapi tidak fair. Ya. Akhirnya rakyat juga tidak pernah tahu kalau harga energi sebetulnya yang diperoleh itu bukan sebesar itu, gitu ya. Kalau kita hitung kan bukan sebesar itu. Tetapi potensial loss bagi negara itu tidak pernah dihitung. Kalau saya lihat kemarin itu ada diskusi ya malam kemarin itu, ternyata tidak besar-besar amat juga ini apa pendapatan dari sektor batu bara untuk pendapatan negara ya. Kalau saya nggak salah angkanya 27 triliun. Kalau 27 triliun nggak terlalu besar-besar amat gitu. Sementara kita subsidi saja sudah sangat besar. Belum lagi kalau itu real subsidi gitu, real subsidi ya pasti akan jauh lebih besar dari itu lagi. Baik, Pak Surya. Ini terakhir ya sebelum itu, karena ini penting pengalaman ini. Kalau ini menjadi backbone tadi ya, siapkah panas bumi untuk menjalani transisi ya, menerima transisi energi. Nah, ini kan pengalaman kita kalau kita lihat 83 di sini 30 megawatt ya. Sekian
hampir sekian tahun baru naik 140, kemudian naik lagi sedikit. Jadi sangat pelan gitu naik. Nah, pelan ini memberikan kesan bahwa harus ada upaya sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin jadikan dia sebagai backbone ya dalam phase out dari energi yang sekarang berasal dari fosil kepada energi terbarukan. Karena dia menjadi andalan. Barangkali itu saya tutup ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau terlalu banyak barangkali. Dan ini saya siapkan tadi pagi sedikit. Ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya, terima kasih paparannya sangat lengkap dari soal sejarah sampai sekarang kapasitas kita. Ya kalau dibilang memang sangat pelan pengembangan panas bumi. Tapi tentu paparan-paparan tadi cukup sangat lengkap Pak ya. Nah, nanti juga teman-teman media bisa bertanya. Nah, saya langsung aja untuk ada pertanyaan di kolom chat. Ini dari Verda ya, dari Kata Data. Ini bertanya ke Pak Dadan, mungkin Pak Dadannya kan sudah ada rapat dengan Menteri. Ada Pak Haris Yahya, Direktur Panas Bumi. Nah, ini terkait soal... Terima kasih atas investasi waktu Anda, waktu kita semua. Selamat sore, Pak Haris. Sore Pak, saya juga paralel yang lain. Jadi tidak apa-apa Pak, silakan Pak. Oke. Ini ada pertanyaan Pak soal rencana konsolidasi wilayah kerja panas bumi yang saat ini masih terus berlangsung. Nah, menurut Kementerian SDM nih, apakah jika aset panas bumi nantinya dialihkan ke luar kendali PLN akan berpengaruh bagi PLN karena harus melakukan PPA. Nah, ini hitung-hitungannya seperti apa, Pak? Nah, terus kemudian apakah porsi geotermal untuk total pembangkit listrik cukup signifikan, Pak, dalam mempengaruhi biaya pokok BPP listrik jika mungkin ada pertanyaan soal holding ya. PGE yang menjadi pimpinan. Lalu kemudian soal goal dan semangat dari pembentukan holding. Ini dari kacamata Kementerian SDM seperti apa? Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Bapak-Bapak mengamati seperti apa atau Mbak Roro. Silakan Pak Haris. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi... Ya karena saya juga ada dua nih, di atas juga ada nih, bawah juga ada, dan di atas juga masuk dalam skala anu apa di diskusinya juga. Oke, terkait dengan proses konsolidasi. Proses konsolidasi ini kan kita tahu ini adalah inisiasi dari Kementerian BUMN, pemerintah kita melihat bahwa ada potensi keuntungan yang bisa didapatkan Indonesia jika BUMN Panas Bumi itu dikonsolidasikan. Ya, namun memang kami dari Kementerian SDM melihat bahwa konsolidasi yang dilakukan itu tentunya juga harus melihat regulasi-regulasi yang sudah eksis. Karena kita tahu bahwa di dalam regulasi, di dalam undang-undang mengamanatkan bahwa WKP itu tidak boleh dialihkan kepada pemilik lain. Nah, itu satu yang menjadi challenge-nya ketika nanti akan ada konsolidasi. Namun di dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa kepemilikan saham boleh dilakukan kalau sudah masuk kepada tahapan tertentu. Jadi tidak semua tahapan boleh, tetapi di tahap tertentu kalau masih eksplorasi kayaknya belum. Nah, ini sudah dilakukan pembahasan, diskusi dengan legal, bagian legal, dan lahirlah ada beberapa opsi yang dihasilkan oleh tim konsultan berdasarkan diskusi-diskusi yang sudah kita jalani. Nah, mereka memang salah satu merekomendasikan adalah adanya konsolidasi aset, aset hilir. Ya, dalam hal ini PLN punya aset hilir pembangkit di beberapa lokasi yang WKP-nya milik PGE. Nah, dan juga ada yang sudah dikelola oleh Indonesia Power. Nah, itu ada beberapa ratus megawatt. Nah,
usulan yang disampaikan oleh Kementerian BUMN terkait dengan konsolidasi aset ini adalah yang pertama bahwa aset PLN, aset hilir PLN akan diserahkan ke PGE sebagai pemilik WKP. Dan memang efeknya nanti, karena selama ini PLN sebagai pemilik pembangkit hanya berkontrak dengan PGE, misalnya Indonesia Power berkontrak uap saja, bukan hasil listriknya. Dan ke depan ini kalau misalnya itu sudah terjadi, maka PGE harus berkontrak dengan PLN dalam kontrak jual beli listriknya. Nah, memang secara regulasi itu bisa dilakukan. Memang masih ada hal-hal yang harus dicoba untuk dilihat lagi sinkronisasinya. Nah, kami dari Kementerian SDM melihat ini tentunya upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki. Namun kami dari Kementerian SDM tentu melihat perlu melihat semua opsi-opsi yang lain juga, ya, apakah memang opsi ini menjadi opsi yang terbaik, ya, tentunya kan dihasilkan dari evaluasi-evaluasi yang sekarang ini juga sedang dilakukan oleh tim konsultan. Nah, step berikutnya itu ada upaya-upaya yang lain, tidak hanya di konsolidasi aset PLN, karena kita ada 3 BUMN, ya, jadi ada PLNGG, PLN, kemudian ada PGE dari Pertamina, dan juga ada Geodipa. Nah, tentunya ini kan untuk merger menjadi satu badan usaha milik negara, tentunya kan butuh proses, dan itu masih berjalan sampai sekarang. Masih ada juga hal-hal tentunya yang perlu dibicarakan lagi terkait dengan upaya merger, misalnya nanti antara PGE dengan Geodipa, nanti siapa yang akan memimpin, kan itu juga belum selesai, dan itu juga masih menjadi masih didiskusikan. Jadi mungkin masih jauh sampai kepada terjadinya single company yang untuk yang itu, tetapi proses-proses ini sementara masih berjalan. Kemudian yang kaitannya dengan BPP, ini ada hal yang menarik nih Bapak Ibu sekalian. Kemarin PLTP Sorik Merapi unit 2 kapasitas 45 mega itu masuk atau COD di sistem. Hmm. Nah, kalau kita lihat BPP yang ada di Sumatera Utara itu 10,18 sen, dan 10,18, ya harga listrik dari Sorik Merapi itu 8,1 sen. Nah, kalau kita lihat perbedaan ini, maka unit 1 dari PLTP Sorik Merapi tahun lalu, tahun 2020 itu memberikan kontribusi penghematan PLN sekitar 100 miliar. Nah, dengan sekarang ini naiknya kapasitas menjadi 90 mega, berarti kan kira-kira dalam satu tahun itu bisa memberikan penghematan BPP kepada PLN sekitar 200 miliar. Jadi itu mungkin yang perlu juga kita catat, bahwa stigma harga listrik EBT itu mahal, ya mungkin juga perlu melihat case per case-nya. Karena dengan case yang misalnya untuk PLTP pun, bahkan ini PLTP, yang kita banyak dicap sebagai pembangkit berbiaya mahal, itu bisa memberikan kontribusi penurunan BPP untuk PLN. Jadi saya rasa itu satu hal yang menarik untuk bisa kita lihat potensi lebih jauhnya lagi ke depan. Apalagi tadi Pak Surya juga menyampaikan bahwa bagaimana panas bumi ini bisa menjadi backbone. Menurut saya sih itu sangat-sangat memungkinkan, karena panas bumi ini punya capacity factor yang paling bagus, ya, tidak terpengaruh oleh cuaca, tidak terpengaruh oleh musim, jadi dia bisa berproduksi secara stabil. Dan kita mungkin bicaranya 23.000, yang sekarang ini baru 9.175 yang kita kembangkan, dan kita targetkan 9.300 pada tahun 2035, masih ada peluang untuk kita kembangkan ke 17.000. Dan upaya kita untuk
mencapai target net zero emission itu, yang 17.000 mega itu yang rencana akan dimaksimalkan. Itu baru yang teknologi panas bumi yang ada sekarang ini, yang kita kenal sekarang ini. Ada lagi teknologi baru yang mungkin bisa dieksplor lebih jauh, yang menyatakan bahwa potensi panas bumi yang kita pakai sekarang itu hanya baru menggunakan potensi yang 2% potensi panas bumi dunia. Jadi 2% itu adalah teknologi yang memanfaatkan fluida yang ada di bawah permukaan. Belum yang memang ada teknologi baru yang tidak memerlukan fluida di bawah permukaan, hanya memerlukan yang hot dry rock yang ada. Panas itu saja, kemudian nanti melalui teknologi heat exchanger itu dipakai untuk bisa menghasilkan PLTP. Dan itu masih 98% potensinya. Ya, itu mungkin itu bisa menjadi pemikiran baru lagi ke depan, sehingga kalau itu bisa dieksplor, bisa dikembangkan, bisa dikomersialkan, ya mungkin Indonesia tidak perlu ke nuklir. Mungkin. Ya. Ya, 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 ya. Setuju, Pak. Dan memang kuncinya teknologi, Pak, ya. Tadi kalau dilihat gitu ya. Saya lanjut ke ini karena ada pertanyaannya yang menyambung soal apa namanya konsolidasi. Mbak Roro dari Suara Legislatif, Mbak Roro mungkin sudah pasti sudah mendengar ya beberapa isu-isu ini. Ya, silakan Mbak Roro. Baik, terima kasih Mas Aziz tadi atas pertanyaannya. Ini juga tadi saya sempat lihat gitu ya di kolom chat. Intinya dengan holding ini ya, yang antara Geodipa tadi dan juga Pertamina Geothermal Energy kalau tidak salah ya, dan juga PLN tentunya, kita sih berharap bahwa kedepannya ini bisa meningkatkan capacity yang kita miliki untuk bisa mencapai target-target tertentu. Tadi kan ada target 2-3% ya kan pada tahun 2025. Lalu kemudian juga kita mempunyai potensi yang cukup besar gitu ketika kita berbicara mengenai geothermal ini, 40% daripada potensi dunia juga ada di Indonesia. Jadi kalau dari saya ya, merasa sangat amat penting untuk kita berdayakan, kita manfaatkan, dan dengan adanya kerjasama, menurut saya ini juga upaya yang cukup penting gitu, agar kita dapat merealisasikan potensi-potensi yang ada di Indonesia secara optimal. Jadi buat mungkin pandangan dari Komisi 7 dari saya ya, dari saya demikian. Namun saya yakin nanti akan kami perdalam lagi di diskusi-diskusi yang akan datang via Komisi 7 dengan mitra kerja kami, baik itu Pertamina, lalu kemudian PLN gitu ya, akan kami telusuri kembali, dan tentu dengan teman-teman dari Geodipa, agar ketika holding tersebut betul-betul dilaksanakan, dapat terlaksana dengan baik juga gitu, dan setiap pihak juga bisa memaksimalkan upaya-upaya tertentu. Sekian dari saya, Mas Aziz. Mohon maaf ya, ini saya sekalian izin pamit, soalnya ada kegiatan lagi. Tapi mudah-mudahan tadi informasi yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Roro atas penjelasannya. Mbak Roro akan pamit. Terima kasih juga sudah hadir dalam acara kami. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Raja dari Media Indonesia. Ini soal bagaimana strategi pendanaan untuk pengembangan energi geotermal ini PGN-nya tidak ada di sini ya. Mengingat pembangunan cukup sulit dibandingkan pembangkit fosil, sehingga bisa mempengaruhi ROI bagi calon investor yang membiayai. Ah, ini Pak, soal kita bicara soal pengembangan geotermal, Pak, pendanaan. Ini kan kalau tadi dibilang sama Pak Surya dan kemudian juga Pak Riki juga bilang pendanaan memang agak sulit begitu. Nah, ini Kementerian SDM bagaimana nih Pak cara supaya pendanaan untuk geotermal ini menarik gitu, Pak. Menarik apa istilahnya, orang atau pembiayaan perbankan mau membiayai bisnisnya si geothermal ini, Pak? Ya, baik Pak Aziz. Satu, tentu kita selalu bicara untuk mendorong investasi, insentifnya harus ada. Dan insentif-insentif fiskal tentunya sudah ada, tadi Pak Dirjen mungkin juga sudah sampaikan, mulai dari tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak tubuh bumi, itu semua sudah ada di
panas bumi yang belum tentu di sektor energi terbarukan lainnya itu punya. Kalau di panas bumi itu lengkap. Nah sekarang ditambah lagi dengan government drilling. Government drilling ini adalah satu program yang bertujuan untuk mengurangi resiko di tahapan eksplorasi. Karena kalau pemerintah itu melakukan government drilling, setidak-tidaknya nanti akan ada dua slip hole, satu standard hole, itu sudah cukup mengupdate data potensi panas bumi menjadi lebih apa namanya lebih baik lagi, dan itu sudah bisa masuk ke, ya kita sudah bisa menyebutkan bahwa itu cadangan. Ketika nanti badan usaha, yang ini kan government drilling ini dilakukan sebelum wilayah kerja itu ditawarkan kepada badan usaha. Nah, ketika nanti dikelola oleh badan usaha, mereka mungkin masih harus melakukan eksplorasi lanjutan. Tetapi secara apa namanya, secara risk itu sudah berkurang jauh, dan itu tentunya akan memberikan jaminan yang besar kepada badan usaha bahwa potensi adanya listrik untuk wilayah tertentu itu sudah bisa dikatakan sudah bisa dipastikan lah. Setidak-tidaknya resiko tadi di eksplorasi itu kan 50% resiko itu dihilangkan, dan itu sudah menjauh lebih baik daripada kalau dikelola sendiri oleh si badan usahanya mulai dari tahap eksplorasinya. Meskipun juga sebenarnya rezim itu ada. Jadi contohnya satu yang di Sorik Merapi itu juga rezimnya rezim IPB, izin panas bumi. Nah, dan yang kemudian yang dilakukan lagi oleh pemerintah tadi juga sudah disampaikan terkait dengan konsep dari peraturan presiden mengenai harga listrik itu, ya ini mungkin kita sudah bosan mendengarnya karena kita sudah bicara ini dari akhir atau pertengahan tahun 2020, dan sekarang ini sudah masuk lewati pertengahan 2021 kok belum keluar-keluar juga. Jadi saya ingin mengupdate sedikit ya, bahwa per 23 Juli kemarin itu sudah ada progres. Jadi sudah ada progres, dan kita berharap agar dalam waktu dekat ini memang benar-benar progres itu bisa sampai ke end prosesnya. Betul. Jadi semua ini tentunya bisa memberikan sign-sign positif kepada investor panas bumi bahwa Indonesia ini benar-benar serius untuk bisa mengembangkan menjadi kalau bisa menjadi backbone energi terbarukan kita ke depan. Karena kalau kita bicara net zero emission sebenarnya nggak perlu khawatir dengan yang lain-lain, energi terbarukan yang lain, karena itu nanti akan diserap semua. Hanya tinggal mengenai waktunya saja, mana yang duluan gitu. Jadi saya rasa demand kita akan terus naik, dan tuntutan kita untuk bisa selalu menjadi lebih green itu semakin kuat ke depan, dan Indonesia punya potensi itu untuk mengkonversi yang ada menjadi manfaat untuk kita. Demikian, Mas Aziz. Baik, Aris, terima kasih. Mbak Riki dan Pak Surya, ini Pak, tadi kan ada dibilang teknologi terbaru, Pak, ya. Teknologi nanti akan bisa dikembangkan. Apakah mungkin, Pak, nanti ini bisa mempercepat pengembangan panas bumi, dan juga soal pendanaan ini bagaimana supaya investor atau lembaga keuangan itu supaya bisa membiayai pengembangan panas bumi, supaya juga bisa lebih cepat pengembangannya, tidak 7 tahun lah mungkin, atau bisa 4 tahun saja gitu. Pak Riki dulu mungkin, Pak. Ya ini lagi rapat tidak lagi. Tadi kesempatan pertanyaan soal teknologi terbaru, Pak. Soal teknologi terbaru yang disampaikan oleh Pak Haris bahwa nanti bisa pengembangannya tuh bisa lebih cepat, ada teknologi terbaru yang mungkin bisa lebih komersial, Pak, nanti. Nah, itu kemudian juga soal pendanaan. Nah, pendanaan ini bagaimana sebenarnya menarik pendanaan supaya panas bumi itu bisa lebih cepat, jangan sampai 7 tahun, tapi 4 tahun lah kita bisa punya panas bumi yang besar dan bisa langsung COD gitu, Pak. Aris, teknologi apa ya, Pak Direktur nih? Tadi cerita kira-kira apa, teknologi apa ya? Teknologi drillingnya atau teknologi, jadi komponen yang paling mahal itu kan drilling
sama pembangkit listrik. Ini yang mana nih? Tadi nggak disampaikan Pak Haris ya? Tadi disampaikan soal apa teknologi yang bisa menyerap panas tapi apa tuh fluida itu Pak. Jadi tidak perlu sampai ke sana tapi mungkin di permukaan juga sudah bisa gitu. Jadi supaya tidak perlu terlalu dalam untuk melakukan drilling mungkin gitu Pak. Itu kalau tidak salah tuh Pak. Ya saya mungkin perlu apa dialog lagi sama Pak Haris ya. Ya. Teknologi yang terbaru yang saya tahu ya di sini ya pertama itu drilling campaign itu sendiri. Jadi drilling tidak sedikit-sedikit tapi memang harus drilling campaign. Jadi harus agak banyak ya dan lainnya juga mengenai sisi eksplorasi ya. Tidak saya lihat itu teknologi hybrid lah tidak apa menyerahkan seluruhnya ke slim hole. Ya, slim hole drilling, ya. Tapi ya emang ini sih ya, habis, cara sih ya, cara melakukan itu dan harus terbukti ya. Ya jadi untuk di Waisano, ini penugasan pemerintah, karena pemerintah betul-betul serius sampai disampaikan tadi regulator Pak Haris ya, memang betul dia bisa meyakinkan lembaga, keuangan negara, keuangan dunia yang namanya World Bank itu bisa mendukung dalam pelaksanaan government drilling. Ini yang melihat itu bukan hanya di Indonesia tapi ini dunia nih ya. Nanti kalau nggak berhasil apa berhasil, wah ini betul-betul nama kita bisa baik atau bisa tidak baik ya. Nah, proses ini dilakukan di untuk pengeboran di Waisano NTT, Jailolo di Halmahera, terus di Nage maupun di Bituang itu di Sulawesi ya. Ini lagi akan berjalan ya, sedang berjalan. Ya, namun karena ini persyaratannya juga mengikuti persyaratan pendanaan tadi kan, karena tadi Pak Surya Dharma kalau nggak salah ya, saya lihat ada slide-nya, saya juga nggak memperhatikannya. Memang betul itu di saat ini di dunia ya, khusus dari pendanaan itu sangat sekali mengharapkan adanya environment, social, and governance. Di environment, social, and governance. Jadi sustainability report itu harus betul-betul mencerminkan bahwa suatu institusi badan usaha itu ya masuk ke dalam perubahan bisnis ya, yang lebih efisien lagi. Jadi hal-hal seperti itu, yaitu transisi energi ke depan tadi ini kan yang sudah dibahas juga ya. Oleh karena itu, karena dukungan pendanaan sedemikian rupa juga besar untuk kemajuan perubahan tadi ya, 2040 atau 2060 ya, yang saya lihat tadi sepintas. Nah, oleh karena itu juga dengan sisi pelaksanaan yang GeoDipa lakukan, yaitu bersama PT SMI yang diberikan penugasan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK nomor 62 2017 dan tentu di balik ini adalah pemerintah ya. Karena pemerintah sangat mendorong, sudah banyak saya juga tadi di kolom chat saya sampaikan pemerintah itu betul apa yang disampaikan Pak Dirjen ini, bukannya saya jadi takut sama Pak Dirjen, bukan ya, ini santunnya lah, bukan saja itu tapi ini buktinya memang pemerintah komit loh untuk panas bumi. Dia banyak sekali memberikan insentif. Pak Haris tadi saya juga dengarkan dia bahwa banyak sekali juga sudah dilakukan dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya. Itu betul sekali gitu. Ya. Namun ya kembali lagi lah ya. Mudah-mudahan perubahan tadi dari sisi pengusahaan atau dimulai oleh BUMN itu sendiri agar faktor risiko tadi jadi turun, persepsinya jadi turun. Ini penting sekali. Jadi teknologi yang disampaikan tadi pasti akan lebih baik lagi daripada yang lalu. Terus untuk pembangkit memang betul dari sisi pembangkit silakan datang ke Dieng, kita sudah ada small scale. Ya, jadi pembangkit yang small scale itu 10 megawatt. 10 megawatt harganya itu $18 juta. Terus pembangunannya hanya 15 bulan. Bayangkan cepat sekali. Jadi kalau kita iya. Nah itu juga saya yakin di apa sore Merapi juga katanya saya dengarkan
bahwa BPP PLN-nya sekitar 11, dia bisa memberikan 8, kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi kan ini satu terobosan-terobosan, itu berkat dengan teknologi-teknologi baru. Nah, hal-hal kayak begini saya pikir ke depan ya, kita harus jangan bau lagi. Bau apa sih? Business as usual. Kita harus berubah. Ya, kalau kita ingin betul-betul serius untuk mengembangkan panas bumi. Gitu. Ya, tentu perlu ada proses. Tapi inilah yang harus dilakukan. Kalau nggak seperti itu, kita kalah sama PV solar. Iya, ya. Betul, Pak. Kalau itu kalah, dia harganya udah 4-6 sen. Di California, PV itu dengan storage 6 sen. Tapi Ormat menjual berani dia 7 sen. 7-8 sen dimakan sama dia. Oke. Karena lebih konsisten akan panas bumi sebagai base load pas sekali gitu. Nah, ini teknologi-teknologi pembangkit, teknologi pengeboran dan sebagainya saya pikir harus mengikuti terus ya. Dan kalau saya melihat bahwa untuk definisi risiko itu khusus eksplorasi eksploitasi harus dirubah lah. Oke. Itu harus dirubah. Ya, jadi oke, yang lama persepsinya seperti itu tidak apa-apa ya, ini kan proses semua kan. Terus pemerintah juga mendorong adanya pengeboran ini kan, pengeboran government drilling. Nah, kita lihat ya, seperti apa juga, dan kami pun sebagai pelaksananya Geodipa, kami sebagai pelaksana ini, kami pun juga membuat yang namanya pedoman, SOP-SOP yang kami kirimkan kepada pemerintah. Ini loh, SOP atau standarisasi atau pedoman-pedoman yang sesuai dengan pedoman dari World Bank itu sendiri. Dia punya pedoman-pedoman, harus begini untuk apa tadi, environment harus seperti ini, terus untuk menggantian lahan sama rakyat harus seperti ini. Wah, sangat ini sekali. Sangat detail, Pak ya. Detail. Wah, sangat detail. Dan wah, udah nggak main-main lah. Artinya jangan kita mau untuk pergunakan uang itu slip ke sana. Nggak mungkin lah World Bank itu teliti banget gitu. Ya mungkin itu, mohon maaf ya, saya Nah, tadi kalau pendanaan ya itu bervariasi ya, tapi saya yakin apabila ini tergantung dari perusahaannya sih ya. Perusahaannya betul. Yang 5C tadi yang saya bilang ya, karena gini, saya dulu di Chevron, saya dulu di Amosis, itu dia dapat bunganya kita terus terang aja bisa 1-2% pada saat itu Chevron untuk geothermal ya, emang ya untuk geothermal lah dia jual. Saya negosiasi di PLN, satu-satunya tuh Amosis itu 4,2 sen pada tahun 96-98. Ya, jadi harganya 4,2 sen siapa? Ya, Amosis. Lapangan Derajat. Iya. Yang deal pertama dengan PLN gitu. Ya, untuk baru yang lain-lain deal ya dengan harga yang sama 4,2, 4,6 seperti itu. Oke. Okay. Kira-kira itulah. Jadi memang kalau masalah pendanaan di sini tergantung sama perusahaannya. Tapi kalau Geodipa karena pemerintah kan, ya kami ya tentunya untuk Dian Patuha, Asian Development Bank sangat komit. Dia sudah kita kan sekarang lagi membangun nih Dian 2 Patuha 2. Terus on pipe-nya, ya, on pipe jadi di pipanya atau di dalam rancangannya ADB ya sudah masuk pula di blueboknya si Bappenas itu Dian 3, Dian 4. Oh. Ya itu komitnya seperti itu. Ya, terus menarik, di sisi lain juga, ini menarik, JICA juga masuk juga di Patuha, ya. Terus KFW juga kita harapkan juga bisa masuk di Umbu Telomoyo. Banyak sekali yang ingin dari pendanaan dunia, khusus dari multilateral bank tuh, dia ingin mendukung itu. Itulah baik. Ininya. Makasih. Terima kasih Pak Riki. Oh, ternyata banyak lembaga keuangan ya yang akan membiayai Geodipa ya. Jadi udah komit untuk pembiayaan, tinggal jalan aja Pak ya, tinggal melanjutkan tinggal ya. Jalan aja. Oke, mudah-mudahan bisa juga nih. Terus langsung. Satu hal ya Pak Aziz, tapi dengan baik, demikian pun juga Pak, tetap membuka juga swasta loh. Ya, jadi kalau apapun juga tetap hal-hal yang lain. Setuju Pak. Makasih. Agar swasta juga bisa bermain kita bareng-bareng Pak ya, supaya cepat Pak ya. Bareng-bareng, betul. Pak Surya Dharma, mungkin ada tanggapan Pak soal bagaimana pembiayaan kemudian teknologi yang supaya nanti kita bisa cepat melakukan pengembangan panas bumi. Halo Pak Surya Dharma, mungkin. Oke. Okay. Tadi belum di unmute. Oke. Okay, kalau bicara
teknologi itu ada tiga tahapan sebetulnya. Tahapan yang paling hulu itu adalah di eksplorasi, ya. Di eksplorasi itu ada namanya teknologi itu GNG. Nah, itu yang paling awal sebetulnya. Ini teknologi ada yang berkembang, ada yang masih menggunakan teknologi lama. Saya kira ini nanti pengaruhnya adalah kepada akurasi dan sebagainya. Ya. Nah, ini teknologi yang pertama. Karena kalau kita lihat, zaman dulu itu masih menggunakan misalnya masih resistivity, kemudian berubah menjadi MT. MT juga masih 1D, 2D, sekarang sudah pakai 3D dan sebagainya. Saya menarik sebetulnya dalam konteks ini, BPPT itu pernah membuat, bukan BPPT, Kementerian Ristek, ya, pernah membuat sebuah konsep, roadmap Ristek untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Itu disusun tahun 2006 sebetulnya. Waktu itu dalam rangka untuk mencari terobosan-terobosan teknologi untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Dibuatlah namanya itu buku putih tahun 2006. Waktu itu keinginannya 2025 sudah ada perkembangan sesuai dengan perkembangan yang sekarang. Cuma memang kita persoalannya adalah di dokumen-dokumen itu bagus, tapi implementasinya barangkali yang sangat lamban dan ya cenderungnya tidak konsisten gitu. Apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dirumuskan, kemudian dilaksanakan. Kalau saya lihat, saya buka-buka lagi dokumen itu, kalau saja itu diimplementasikan kelihatannya mungkin kalau kita serius barangkali kita sudah punya sesuatu yang bisa mendukung untuk semua sektor, baik itu untuk energi panas bumi maupun yang lain-lain gitu. Bukan hanya ini, karena 6 klaster dari energi terbarukan ke 6-6-nya itu ada roadmap, ya. Roadmap riset dan teknologi untuk 25 tahun. Nah, ini yang mestinya sekarang kalaupun ini harus diperbarui roadmap itu dan kemudian harus digagas kembali, apalagi sekarang milenial-milenial itu kan banyak sekali, ya, ide-idenya sangat banyak gitu. Betul. Kalau itu diterapkan itu akan menghasilkan sesuatu. Itu yang paling sisi hulu. Kemudian yang kedua adalah demand-nya, ya. Demand-nya itu adalah yang tadi yang disampaikan Pak Riki itu adalah pemboran. Pemboran itu kalau dulu di awal-awal dulu masih sangat standar menggunakan. Pemboran itu bisa 90 hari satu sumur itu, ya. Tetapi walaupun 90 hari satu sumur, biaya pemborannya masih murah gitu. Jadi tetap aja biayanya menjadi murah gitu, ya. Tapi sekarang teknologi pemboran itu sudah lebih canggih, menggunakan lebih banyak teknologi yang lebih bagus, bisa lebih cepat. Tapi biayanya mahal juga karena teknologinya juga mahal gitu. Jadi tidak berarti kemudian akan hilang, tetapi ada faktor-faktor lain yang tentu akan meningkatkan keberhasilan. Kalau dulu misalnya kegagalan untuk mendapatkan teknis saja sumur itu bisa berbulan-bulan. Kalau sekarang barangkali agak lebih simpel sehingga waktunya bisa diperpendek. Itu bisa menyingkat waktu. Kemudian yang ketiga adalah teknologi pemanfaatan, ya. Nah, itu teknologi pemanfaatan itu di sisi PLTP dan itu ada bermacam-macam, ya. Kayak sekarang misalnya di Sorik Marapi mereka gunakan teknologi wellhead geothermal power plant gitu, ya. Yang dulu belum pernah ada, sekarang sudah banyak diterapkan. Mulai dulu pertama kali itu ada di Los Azufres, ya, di Meksiko, kemudian ada yang di Iceland, dan sekarang ternyata sudah ada di Indonesia. Jadi itu juga bisa mengurangi biaya gitu, ya. Kalau ini bisa dilakukan, tentu semuanya itu ada plus minus, nanti harus dikaji mana yang terbaik dari alternatif-alternatif penggunaan itu. Belum lagi yang disampaikan Pak Aris tadi, kalau ini yang sekarang masih menggunakan konvensional, ke depan itu ada yang disebut dengan EGS gitu, ya. Enhanced Geothermal System, itu lebih canggih. Jadi potensi yang sekarang kita punya itu bisa lebih besar daripada potensi yang kita hitung sekarang. Dengan teknologi yang lebih baik, tentu bisa menghasilkan harga yang lebih murah.
Itu satu dari sisi teknologi. Kemudian yang kedua dari sisi soal apa namanya keekonomian tadi ya. Jadi kalau kita menghitung keekonomian itu, mestinya harus komprehensif menghitung. Ya. Keekonomian itu sangat bergantung kepada project capital cost, itu yang pertama ya. Project capital cost itu bagaimana resource development-nya, bagaimana steam field facilities-nya, bagaimana power plant generation-nya, tipenya apa dan sebagainya, itu adalah project capital cost. Kemudian yang kedua, itu adalah O&M cost. O&M cost itu, ini semua standar ini di mana-mana, dan itu terbuka sebetulnya, gampang dihitung. Jadi, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin dalam konteks itu. Berapa O&M cost dari steam field, ya, berapa O&M cost dari power generation gitu ya. Berapa biaya untuk membuat make up well gitu ya. Make up well itu kalau terjadi decline lebih cepat, tentu make up well-nya akan lebih cepat. Kalau ada kerusakan-kerusakan di sumur tentu harus diperbaiki. Nah, itu tergantung kepada itu. Dan tiap lapangan itu berbeda satu dengan yang lain gitu. Kalau misalnya ada lapangan yang tipenya adalah tipe yang memiliki fluida yang sangat asam, ini ada treatment-treatment lagi. Itu masuk dalam O&M cost gitu, tidak masuk di dalam biaya project capital cost. Antara satu lapangan dengan lapangan lain itu berbeda, nggak bisa kita samakan semua. Saya kira ini yang kadang-kadang kita keliru pemahamannya. Mungkin kalau saya sampaikan di sini, mudah-mudahan tidak salah kutip gitu oleh media gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada soal fiskal ya, fiskal term ya. Fiskal term itu termasuk misalnya di kita dulu kan di undang-undang pajak itu, kalau dulu misalnya corporate income tax dulu itu 30%. Sekarang sudah diubah menjadi 25% ya. Kemudian apakah ada royalty atau tidak, itu masuk dalam fiskal term gitu ya. Kemudian tadi yang sudah diberikan oleh pemerintah banyak fasilitas, ada tax exemption ya terhadap barang-barang impor gitu ya. Kemudian ada bayar masuk, pembebasan PMK 177 dan lain-lain, ini masuk ke situ gitu. Kemudian apakah ada investment allowance yang diberikan atau tidak, berapa persen diberikan, untuk berapa tahun, itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Karena kemudian dividend tax-nya seperti apa, itu kan ada di undang-undang. Kemudian tax loss carry forward ya, jadi pajak kerugian itu bisa dibawa sampai berapa tahun ya? Apakah 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu? Kalau 3 tahun barangkali tidak ada manfaat apa-apa karena memang kerugiannya itu lebih dari 3 tahun gitu. Nah, karena itu ini sangat tergantung. Kalau kita lihat menghitung proyek-proyek panas bumi, sebagian besar itu sampai 10 tahun itu masih rugi. Kalau masih rugi, kalau tidak dihitung dalam teks loss carry forward, ini juga akan bermasalah gitu terhadap itu ya. Jadi banyak faktor, jadi nggak bisa baik. Hanya menghitung sekedar seperti apa namanya yang kita lihat seperti itu. Apakah ada unsur-unsur lain dari fiscal tax itu? Kemudian yang kedua yang berikut itu adalah soal keekonomian. Ini soal ekonomi, pengaruh ekonomi itu seperti bagaimana inflation rate di kita ya dibandingkan dengan kalau internasional. Kan sekarang sangat bagus ya. Dan Indonesia juga sudah lebih bagus. Dibandingkan di masa lalu, saya kira sudah jauh lebih bagus gitu kan. Kemudian masa apa, kalau kita cost of fund-nya itu dia berikan apa ya yang disebut dengan long lead time itu. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun ya. Itu tergantung, kalau makin ada perbedaan itu menyebabkan kepada biaya keekonomian, kepada harga. Kemudian depreciation rate-nya berapa? Apakah 8 tahun, 15 tahun, 20 tahun? Itu berbeda. Ya. Semua nanti akan berbeda. Pihak perbankan maunya kan dikembalikan itu dalam waktu yang lebih cepat, 8 tahun. Biayanya kan tentu akan, harganya pasti akan lebih mahal. Oleh karena itu ini saya kira akan mempengaruhi. Belum lagi misalnya plan life ya. Power plan itu untuk waktu berapa kontraknya? 30 tahun, 25 tahun? Atau seperti Pak Riki bilang tadi,
kita minta harga 4,2 tapi waktunya diperpanjang. Waktu diperpanjang berapa? Menjadi 42 tahun. Jadi bukan 30 tahun. Jadi itu bisa menurunkan kos juga. Jadi jangan begini, kita ambil itu sepotong-sepotong informasinya. Kalau sepotong-sepotong nanti, oh itu kok bisa murah ya? Kenapa ini kok mahal ya? Gitu. Ya, ya, ya. Itu yang saya katakan tadi harus komprehensif, Pak Aziz ya, dan teman-teman baik sekalian. Nah, baru yang terakhir baru kita lihat dari IRR. Nah, IRR itulah yang tadi. Kalau swasta itu maunya segini, ini segini. Kenapa segitu? Karena cost of fund-nya berbeda. Karena cost of fund-nya berbeda pasti akan mempengaruhi kepada IRR yang diharapkan. Nah, saya kira kita harus apa namanya? Memang harus melihat semua unsur itu. Kalau tidak melihat semua unsur itu, nanti kita akan pilih kasih gitu. Nah, itu di situ ya, saya lihat pemerintah sekarang sudah sangat bagus memperlihatkan semua itu gitu ya. Mana proyek berapa tahun kita mau lihat. Jadi ada hitung-hitungan yang tepat gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya, sangat lengkap sekali memang, tapi karena waktu sudah kita 4 jam ya kita bertemu. Luar biasa pemaparannya. Terima kasih sharing season-nya. Alhamdulillah acara webinar Aziz, ini. Mas Aziz, silakan. Ini ada gimana Pak? Ini mengenai pendanaan tadi ya. Pendanaan tadi Pak Surya juga lupa ya. Saya baru ingat itu. Jadi untuk pendanaan itu Panas Bumi ada namanya pendanaan PISP. Itu dari pemerintah. Oh, iya, iya. PISP. Nah, PISP ya, mungkin. Terus sama ini penandaan yang namanya GUDP dan GRAM. Itu juga pendanaan iya, iya, yang di dari pemerintah Pak ya. Dari World Bank. Pemerintah tapi tetap uangnya apa dari World Bank. Mungkin nanti Pak Surya juga ya, sudah tahu itu. Jadi pendanaan untuk Panas Bumi ya. Jadi PISP, ya, GUDP, GRAM. Itu aja Pak Aziz. Baik, Pak Riki, terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah acara webinar ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta yang masih berpartisipasi dalam acara ini, dan kepada seluruh editor di media massa nasional. Mudah-mudahan di sharing session ini bisa menjadi satu pembelajaran bahwa geothermal juga bisa menjadi backbone dari transisi energi, begitu ya. Nah, saya Ajis usai ini sebagai moderator acara ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, acara kami serahkan kepada pembawa acara. Teis, silakan. Ya, terima kasih Mas Aziz yang telah memandu acara webinar ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, sebagai kenang-kenangan dan bentuk rasa terima kasih kami dari panitia, kami menyampaikan cenderamata kepada narasumber. Yang pertama, ditujukan kepada Bapak Daden Kusdiana. Selanjutnya, cenderamata ditujukan kepada Bapak Riki Ibrahim. Terima kasih ya. Terima kasih. Berikutnya, cenderamata ditujukan kepada Ibu Diah Roro Esti Widya Putri. Dan berikutnya ditujukan kepada Bapak Dr. Insinyur Surya Dharma. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Mbak Dudi. Terima kasih. Bentuk visit cenderamata ini akan kami sampaikan pada kesempatan terpisah. Baiklah, sebelum acara ditutup, kami mengajak berfoto bersama kembali secara virtual. Untuk itu kami mohon kepada para pembicara dan hadirin untuk menghidupkan video. Pada hitungan ketiga ya, Bapak-Ibu. Nah, berikan pose terbaik. Dari Pak Surya aja di Facebook-nya, Pak Surya, saya nitip nanti. Tadi Pak Riki belum ada di foto pertama ya Pak. Baik, saya hitung ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Satu kali lagi ya Pak. Mungkin pose bebas boleh. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup, marilah kita ucapkan alhamdulillah atas perselenggaranya acara ini. Atas nama panitia, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat seluruh narasumber, para peserta seminar, serta panitia penyelenggara dari E2S yang telah hadir dan berpartisipasi pada acara ini. Sampai jumpa kembali pada acara E2S berikutnya. Karena saat ini masih diberlakukan PPKM di Jawa Bali, tetap semangat, laksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
agar kita semua aman dalam situasi pandemi saat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih ya. Terima kasih. Teman-temannya di sini, terima kasih. Pak Aris ini. Aris, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Aris, terima kasih. Ya, Pak Surya. Lagi, Pak. Kita udah lama nggak pernah ketemu fisik, Pak, ya.